Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, rahmat dan rahim. Nah, saya mewakili keluarga besar Kuriagen Belabatu pada hari ini merasa sangat berbahagia sekali menerima Bapak Ibu sekalian selaku tuan rumah penyelenggaraan kita bicarakan masalah sampah, seminar ataupun diskusi di mana yang hadir hari ini yang saya hormati adalah Profesor Gabriel beserta jajaran dari DLH Provinsi Bali, kemudian beliau juga Kabupaten Tabanan dari pemerintah dalam berbagai aktivitas lingkungan dan lain sebagainya, dan juga dari elemen apa yang pemerhati sampah semua yang tidak bisa satu-satu dari Ibu DPRD Kabupaten Gianyar juga hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Juga rekan-rekan saya yang lain yang seprofesi mungkin dengan kita ada para hitam, ada Transero juga hadir di sini, ada Benese juga kita akan ajak bersama-sama mendiskusikan bagaimana kedepannya Bali yang kita kenal sebagai pulau yang memberikan satu berkah, ya juga kita bisa presentasikan sebagai satu pulau yang bersih, yang indah, yang tidak kotor, yang tidak tercemar begitu. Mudah-mudahan dengan diskusi hari ini kita bisa menyusun langkah-langkah ke depan apa yang baik. Ada juga hadir Bapak Hermanto, terima kasih Pak Hermanto. Beliau adalah mempunyai pabrik, ya Pak ya, pabrik pengolahan sampah di Jakarta. Saya terima kasih sekali atas support dan juga kehadiran Bapak hari ini. Juga saudara kami, kakak kami, yaitu dari Kuri Kerambitan Tabana beserta juga Kuri Anyar Tabana. Juga bersama saya di Yayasan Kuri Sebali bersama anak-anak muda di Kuri, Sato Yohana Kuri, itu bersemangat sekali untuk bersama-sama kita ke depannya juga ingin menciptakan Bali ini clean and green. Nah, mudah-mudahan atas kebersamaan kita hari ini dengan hadirnya Pak Profesor Gabriel dan jajaran, dan juga diskusi hari ini membawa sesuatu yang poin-poin nanti kedepannya yang bisa kita pakai dasar dalam penanggulangan sampah. Nah, saya tidak panjang lebar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua kalangan hari ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan di dalam penerimaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada saya Budi. Ini hari yang sangat berbahagia buat saya, di mana sejak kecil saya sudah mendengar keharuman dari Budi ini dengan pusaka yang beliau miliki, dan sampai di nasional bahkan presiden pun menempatkan sebagai pusaka nasional. Jadi kita patut berbangga hadir di sini untuk membahas sebenarnya masalahnya yang orang bilang masalah sederhana sampah gitu kan, asal jangan kita menjadi sampah masyarakat atau menyampah diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Bali memiliki filosofi yang sangat bagus tentang sampah, namun sekian lama kita melupakan sampah itu sendiri sehingga menjadi problem. Ada filosofi yang diambil oleh yang kita anut semuanya, jadi de utang ledah kepisahnya, semestinya itu kita ambil sejak dulu. Jadi jangan membuang kotoran ke tetangga, baik dia dalam lingkungan rumah tangga kita sendiri atau dalam lingkungan lebih luas desa adat kita atau desa. Jadi sebaiknya sampah itu diolah di desa. Nah, hal itu diputuskan oleh gubernur yang sudah menjadi peraturan pemerintah Provinsi Bali tentang pengelolaan sampah berbasis sumber.
hal itu menjadi bagian mimpi saya ketika saya pernah hidup di dunia maya. Jadi tahun 2000 sampai 2005 kebetulan saya studi di Jerman. Waktu itu melihat orang dengan sangat teratur, di mana saya pernah dimarahi oleh teman putri saya, anak TK. Jadi ketika saya di rumah tidak memilah sampah. Jadi di rumah itu ada 3 tempat yang harus disediakan. Sampah organik, kemudian sampah plastik, yang lainnya gelas atau besi. Dan tempat keluarnya pun harinya berbeda-beda. Nah, kalau di tempat sampah itu, di pengumpulan sampah di apartemen itu ada CCTV. Jadi kalau kita membuang sampah tidak sesuai dengan tempatnya, itu langsung rekening dipotong, kita kena denda. Nah, yang buat berkah buat saya itu adalah ketika hari Selasa, karena hari Selasa itu buangan sampah besar. Jadi apa yang dibuang? Furniture, TV bekas, segala macam dibuang, ditaruh di pinggir jalan. Nah, kita mahasiswa saat itu kita butuh, karena nggak sanggup beli. Yang kita ambil TV, kita taruh, kita pakai di rumah kita sendiri. Nah, hal itu yang membuat kenapa kok kita nggak bisa ya di Bali. Kita biasa nyampah. Nah, sekarang dengan gubernur yang kita miliki, dengan One Island, One Management, jadi sudah dibuatkan aturannya, bahkan di Desa Taro dan di desa lainnya sudah menerapkan. Hal itu kita buat menjadi contoh dan diterapkan di seluruh desa di Bali. Kita harus berkolaborasi, karena tidak semua sampah itu bisa dikelola oleh desanya sendiri. Saya mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Kades, Kepala Desa Desa Taro. Residu yang disisakan masih sisa 16% yang harus dikumpulkan. Kalau itu diolah dengan furnisher atau membakar dengan alat pembakaran khusus, artinya residu yang dikeluarkan menjadi sekitar 0%. Artinya semua terselesaikan di desa. Nah, kemudian masalah lain adalah cycling dari sampah itu sendiri. Di sini banyak yang terlibat. Ada bank sampah yang mengumpulkan sampah plastik. Ada juga yang perusahaan-perusahaan yang juga memanfaatkan sampah itu sendiri, atau kita sendiri yang terlibat dalam pemanfaatan sampah itu sendiri. Bahkan tahun ini kalau nggak salah, Bali sudah diberikan label oleh nasional, jadi ekonomi biru, pengembangan ekonomi biru. Hanya Bali dengan aturannya. Artinya apa? Kita harus mulai dari Bali. Apa yang saya dengarkan semenjak bergabung dengan kelompoknya Haji Erawan, ternyata banyak komunitas internasional yang hidup di Bali, dia kecewa dengan sampah yang begitu banyak. Ada ahli dari World Bank yang khusus mikirin sampah, dibilang sumber sampah yang terbesar di dunia ini asalnya dari Indonesia. Dia tinggal di Bali, dia mencintai culture Bali, dia mencintai. Kerjanya gak di Bali, kerjanya di Singapura. Tapi tinggalnya di Bali, rumahnya di Bali. Dia ingin Bali itu bersih. Dia malu kalau dia dengar Bali itu sangat sembrono, sangat kotor, membuang sampah sembarangan. Begitu kami presentasi menyampaikan bahwa gubernur telah membuat regulasi, dia langsung, ayo kita berbuat sesuatu, bahkan kita harus bangun Bali kita. Nah, mereka itu bukan orang Bali yang begitu mencintai Bali. Kita sekarang orang Bali, masihkah kita nyampah?
kita harus bangun budaya kita sendiri dengan cara memilah-milah sampah. Tapi masalahnya apa? Ketika sampah itu kita pilah, tukang ngambil sampah menyatukan lagi kembali. Nah, ini masalah besar. Nah, sekarang sedang digarap, kalau nggak salah semua bupati tanda tangan MOU dengan gubernur untuk melakukan pengolahan sampah berbasis sumber. Bagaimana jelasnya, kami mengundang dari KDCLA dan juga dari Perbekal Desa Naru yang sudah mengerjakan itu. Nah, untuk selanjutnya saya minta Pak Kabid menyampaikan program dari Pak Gubernur lebih detail, karena saya di kelompok ahli pembangunan, bidang saya bukan nyampah, bidang saya pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Nah, saya juga kelompok ahli pembangunan di Tabanan, membantu Bupati Tabanan pada bidang yang sama. Mungkin karena saya selebriti sejak kasusnya Mirna, jadi orang banyak kenal. Kemudian selebriti dengan kasus COVID, dengan kopi arak, jadi ketika ada acara saya lebih banyak dipanggil, padahal bukan bidang saya. Pada intinya, sampah adalah bagian dari kita, bagian dari jiwa kita, bagian dari bakti kita. Nah, untuk lebih jelasnya, saya persilakan Pak Kabid untuk memaparkan. Teman-teman yang komunitas, teman-teman yang pengdela, Pak Bupaten, Pak Megal, Bu DPR, nanti itu semua. Atau waktu niki, niki yang nyarengin prof, niki, aku gen. Pertama kita menyampaikan, dulu Bapak Kadis ada acara, Pak Niki, niki yang itu kan yang diom niki. Saya dulu niki yang ucapkan terima kasih niki. Oke, mengizin, jadi niki sabun mengajak untuk kita diskusi sebelum nanti ending masalah sampah kita kembali. Izin Niki, Bapak Ibu, ada dari luar Bali, mungkin saya ada sedikit bahasa Indonesia aja, Pak ya. Iya. Oke. Bapak Gubernur sesuai dengan isi beliau, ya. Namun saat tertinggal ke Bali melalui pola pembangunan yang terencana menjulang Bali yang baru, salah satu visi beliau adalah ingin alam Bali itu bersih dan hijau kembali, Bapak. Kenapa ini disampaikan menjadi visi beliau adalah evaluasi pimpinan Pak Gubernur melihat tata kelola sampah di Bali yang tidak baik. Kita tahu bahwa undang-undang sampah sudah dari 2008, ya, undang-undang 18 2008. Kemudian undang-undang itu dulu muncul karena ada kasus juga, Pak. Oke, ada kasus TPA di Gajian itu mulai sempat meninggal, baru ada undang-undang 2008. Kemudian pemerintah daerah menyusun peraturan daerah, peraturan daerah pengelolaan sampah. Semua kabupaten kota sebali provinsi juga membuat peraturan daerah pengelolaan sampah. Sudah ada semua, Pak. Tetapi manajemen yang dilakukan sana adalah tetap 3R, tapi yang dilakukan bukan pengurangannya, lebih banyak adalah penanganan. Sistem manajemen adalah kumpul, angkut, buang, seperti itu. Nah, kondisi sekarang di Bali, TPA yang ada di Bali hampir sebagian besar manajemennya kurang baik, saya katakan. Kalau saya bilang buruk, salah mikirnya kurang baik. Kurang baiknya apa? Nanti saya sampaikan forum ini. Kurang baiknya menyebabkan banyaknya masalah. Sekali lagi seperti sini, mohon maaf, seperti di sini, seperti di Gianyar, TPA Temesi di Gianyar kondisinya sudah penuh dan terbakar. Pernah terbakar, terbakarnya berbulan-bulan. Termasuk Reng Tabanan ini, aduh, Reng Tabanan terbakar juga sama. Reng Badung dulu punya TPA, makin terbuka di TPA karena susah cari lahan. Reng Kelompok mau sebulan lalu terbakar malah. Yang di negara patem, di Buleleng patem, di Buleleng rentan 1-2 TPA. Ring Bangli rentan tapi kira-kira setahun lagi penuh. Ring Karangasem setahun lagi penuh. Karangasem 1 TPA kedua ini. Nah, manajemennya adalah sistemnya kumpul kurang uang. Ini ring rumah masing-masing, ring real ini kan, okay. Sapun bersih.
Dari kantor sampun terus yang disapu, tetapi sampahnya dipindah ke TPA. TPA apa loh? Manajemennya sudah bagus. Ya, jadi TPA-nya jadi masalah terbakar dasarnya. Nah, kenapa terbakar? Mungkin yang ingin menyampaikan Niki menjadi unek-unek, unek-unek berdiskusi dengan masyarakat. Kenapa sekarang kok kewenangan sampah tuh diminta masyarakat terlibat? Sejalan dengan undang-undang, siapapun yang ngasih sampah, tanggung jawab terhadap sampahnya. Nah, Niki Pak Gubernur tiap desa selesaikan sampahnya di desa masing-masing sirel. Ramu tanggung gitu. Karena tanggung jawabnya adalah kembali siapa ngasih sampah, dia tanggung jawab terhadap sampahnya. Nah, yang selama ini masih berlaku adalah diserahkan pada pemerintah daerah. Kumpul atau buang, manajemen TPA tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Hasil evaluasi kami adalah standarnya ada. Standar landfill itu ada, yang mana namanya sanitary landfill seperti apa, harus tutup dengan tanah setiap hari dipadatkan, ada penangkap gas merah, ini dananya tidak ada. Ya, yang ada dananya adalah pengangkutan saja ke TPA. Di TPA, kesannya adalah pendamping, ditimbun-timbun terus. Harusnya izin yang mengatakan landfill itu seperti kue lapis, tanah datang dipadatkan, diratakan, ditutup dengan tanah 30 cm, sampah lagi terjadi, kemudian gas metannya ditangkap. Ini yang enggak ada. Makanya TPA seperti ini terbakar penuh. Rumah-rumah masuk semua. Dari pemukiman, dari sektor pariwisata dasarnya masuk ke TPA. Ini anggaran terbesar. Belum lagi kemampuan SDM yang ada di dinas masing-masing. Sekarang ini. Kemudian sebagai informasi lagi, hasil kajian kami dari 4 juta ton sampah dihasilkan dari sehari, kurang ya, 4.000 ton per hari, mungkin 45% itu masih dibuang ke lingkungan. Jadi yang sedikit menganalogikan dengan kajiannya. Kajiannya dinas LH itu kerjanya sebelum dengan pergub ini di provinsi desa, kerjanya adalah di ibu kota kabupaten. Sampunapi ring layangan. Kenan, belum bisa disalahin buat kota. Gimana dibuang? Nah itu Pak, buangnya ke drainase, ke sungai, ke pantung, ke tengah, ujung-ujungnya naik ke laut. Dikilah punya citra masyarakat kita jelek di Bali. Siapa punya sampah? Kita juga. Juga ada sampah kiriman dari luar Bali. Karena sampah ini bergerak terus di laut. Contoh yang kalian temukan dengan teman-teman komunitas yang tiap biasanya mungkin akhir bulan September sampai sebelum Nyepi itu kan sama. Kalau ada musim berat di Gudeg, Anumsel Timur balik lagi dari timur datangnya. Jadi pergerakan di mutar-mutar semua. Nah, kemarin itu titian bulan November kemarin dengan teman-teman komunitas menemukan barang-barang yang memang kita tidak ada produksinya di Bali. Ya. Termasuk juga kita temukan topi anak sekolah dari SD yang datang dari bukan dari Bali. Apakah mungkin itu dari Bali? Nah, mungkin ya konkret bahwa sampahnya itu kiriman dari luar Bali. Dari luar Bali. Yang harus kita lakukan sekalian sejalan dengan arah Pak Gubernur untuk mengurangi itu dari sumber Bali, bagi makanya dibuatlah kebijakan pengolahan sampah berbasis sumber Pak Gubernur nomor 47 tahun 2019. Beliau dengan manajemen One Island, One Management ini pun nanti mengajak seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, ayo kelola sampah. Kalau kita lihat dari kemenangan, kita profesi kan tidak punya wilayah, Bapak, kami terakhir. Tetapi beliau adalah ingin mengevaluasi program-program yang sudah jalan selama ini, yang sudah disayang namanya yang belum jalan. Makanya Pak Gubernur mengeluarkan SSPK seperti SOP ini sebenarnya. Pergub 47 adalah SOP. Punapi sampah ini dikelola dari sumber semua itu yang mana? Sumber itu dibagi dua di situ. Sumber yang pertama yang baru kita aktif gerak. Pak Prof juga ikut di Jasago mengumpulkan bupati, wali kota, kota kabupaten. Kemudian di sana tantangan komitmen forum perwakilan agar berdesa mandiri. Sepakat semua desa untuk melakukan pedoman mengolah sampah. Di sana menjadi dua sumber. Satu adalah pemukim, adalah desa, orang desa adat. Yang kedua adalah selain sampah rumah tangga dan sampah sisa rumah tangga, ada hotel, ada restoran, ada kantor dan sekolah. Ini juga dikelola. Ini yang harus menjadi pedoman kita.
karena sudah dibahas kemarin dengan kementerian terkait, PUPR, kementerian Kelaka, kementerian Kemenko Maritim, Bappenas, mereka pusat akan mendorong kita untuk bagaimana sampah itu bisa kita sumber. Siapa nih sesuai dengan pedoman kita susun, ya, sesuai dengan keputusan Pak Gubernur nomor 381 bahwa desa pengolahan sampah dilakukan oleh desa, kelurahan dan desa adat. Nanti Niki itu aja ring taruh sampun padang tekan juga winter Niki ada Deva ada teman-teman lain sampun lumayan Niki kalau tip yang hitung total semua sudah sekitar 50-an desa sudah mulai aktif Niki. Nah Niki sampun nanti kita kembangkan lagi. Nah, kemudian Niki yang sampaikan juga di sini kita punya karakter sampah di Bali berbeda. Nah selama ini banyak sekali komunitas yang bergerak hanya bicara dalam nilai ekonomisnya dari sampah. Yang nilai ekonomisnya berputar orang ambil. Contoh, kalau saya katakan minuman kemasan, ada PET, PP, itu berputar orang ambil. Banyak sekali yang datang untuk ngambil itu semua. Tetapi kita di Bali itu punya 12% sampah plastik. Belum banyak orang memilik itu. Saset, ya, kemasan makanan, dan seterusnya pipet, styrofoam. Mungkin yang nggak ada diambil. Yang diambil rebutannya itu PT, PP, maaf, PT. Banyak sekali yang datang. Nah, kami tetap yang bersih Bali dalam kami ingin sampah di desa itu bersih. Habis sampah di desa. Organiknya 60%. Selesaikan juga organiknya. Siapapun yang bergerak, komunitas yang bergerak, makanya ini yang apresiasi Pak Muntal. Beliau tangani organiknya, Pak. Karena volumenya ada 60%. Itu lebih berat daripada nanganin plastik. Belum lagi kertas, duplek dan sih. Contohnya ini, kemasan ini duplek. Siapa yang juga ngambil? Tisu bekas siapa yang ngambil? Ini yang PR buat kita di Bali. Nah, sudah mulai banyak sekarang penggiat-penggiat yang sudah mendampingi. Nah, sudah orang tentu jadi yang mengharapkan nanti ada masukan saran juga. Ini banyak komunitas, ada teman-teman saya, ada Pak Suwana yang sudah mendampingi itu. Nanti panjang Reniki, jadi sedihnya komunitas kami siap mendampingi untuk bagi karena Pak Desa kan sudah komitmen nih, sudah komitmen kurapi sekarang mendampingi masyarakat bagaimana cara membuat kompos yang baik, kan? Bagaimana memilah plastik, ada PP, ADPE, PVC dan seterusnya, ada sekian. Kalau di total semua tuh puluhan jenis plastiknya, oke? Yang paling banyak adalah multi layer sama saset yang belum banyak dikelola. Niki harus kita edukasi. Kita harapkan nanti dipilah dan didaur ulang kembali. Nah, Niki tugas berikutnya, karena komitmen sudah dibangun adalah teknis yang kita bangun. Nah, nanti mungkin Pak Mokel bisa nyampaikan keluh kesahnya kunapi mengajak masyarakat memilah. Kemudian sudah berapa pilihan dilakukan dari Niki. Inilah PR kita bersama. Kalau kita ingin Bali ini kan bersih. Tapi kami dari provinsi dan kabupaten kota sudah sepakat untuk dampingi Bapak Ibu sekalian. Nama yang menjadi masalah saya, pemerintahan saya di sini adalah kita akan mendiskusikan dengan industri-industri. Kami sudah bicara dengan Paris, ya, di dunia. Kemudian juga contohnya Danone, Coca-Cola, Jakarta yang kemasan untuk susu Danone, ya. Okay. Kemudian Indofood, kemudian satu lagi ini lepas. Kita sudah duduk sama-sama dan kita sudah buat percobaan. Nah, cuma kita minta sesuai dengan PP atau kita yang baru, serta jalan pengolahan sampah yang sampah-sampah yang bisa diolah ini. Kita harapkan mereka mengambil lagi packaging mereka. Kalau mereka sudah ambil packagingnya, yang tidak ada nilai ekonomisnya, Pak. Oke, Bapak Ibu, kalau ada nilai ekonomisnya silakan masyarakat. Dengan manajemen yang apakah ada kertas 3R atau kumpul siapa mengambilnya silakan. Tapi kita harapkan adalah plastik-plastik yang tidak punya nilai ekonomis yang sering kita temukan di sungai pada saat banjir, di drainase, di laut. Nah, itu kita kelola. Kita harapkan mereka ngambil itu dan sudah kita bahas beberapa kali dengan mereka. Mereka sudah ada proyek-proyek yang masuk untuk bangun itu. Contoh saya sampaikan sini. Produknya Danone sudah ada di pengolahan sampah di Lepas untuk brandnya. Kemudian di Jimbaran akan terbangun lagi untuk mengolah sampah semua. Kemudian dari pabrik
perusahaan, contohnya Nestle. Nestle sudah membangun proses pengolahannya, membantu Pak Bupati Klubuk, membantu pantai Vitos, dan sarana-sarananya dibantu oleh Nestle, dan mereka juga tampil untuk diolah kembali. Nah, seperti itu kita harapkan, selain penggiat-penggiat yang membantu mengambil sampah dengan harga ekonomi yang bersama. Kemudian yang terakhir, yang kesempatan ini lunas ini atau kan mau di sisi banyak akan jadi satu nanti ini menjadi apa masalahnya menjadi kewajiban karena tidak contoh tidak kemarin sampai diskusi dengan forum desa dan pasar tertentu dari pasar aku ada komitmen kita dorong untuk segera membuat kordes membuat peraram ini yang belum bisa lagi. Tapi kalau dari atas sudah digerakkan, dari bawah juga bergerak sama-sama akan jadi baik. Jadi kalau dari rumah tadi Prof mengatakan di Jerman anak beliau mengatakan kenapa nggak dibilang gitu kan, dari dalam dulu, dari dalam kita bangun rumus, dari keluarga rumus terinci rumus buat kita. Kemudian pemerintahnya nggak butuh jalan ya, saya mengisi sering gitu. Niki akan bisa berhasil kalau kita bangun semua multi pihak. Niki mantan yang sampaikan mohon izin Niki mantan yang terpatut yang mengurut yang kembalikan ke kami hormati Konsil Kuri Lakatu Agel Abu Presiden memberikan kenak diriki dinya sebagai Presiden Angkil diriki Persatu Anjeng dalam sami kedua diriki dalam Pak Profesor yang biar fakut memberikan juga bimbingan kepada diriki yang selaku kemaya dan permukaan dari desa Agel agar ada juga diriki ring EKL Provinsi khususnya Bapak Gubernur juga sudah begitu antusias semangat sekali dengan tatanan visi beliau itu Sakyati dan Bopo Bali mengadakan lagi Pak Sir Alo dan Bisa Alo ini yang ingin buka masalah itu yang ketiga dari DLH Kabupaten Gianyar yang selalu hadir di Desa Taru juga memberikan penyuluhan kepada khususnya di tiang seribu maya. Karena niki rekan-rekan komunitas mendekati niki senior di tiang sedara santri umput barang tegalike juga selalu memberi tiang motivasi dari awal sejak di tiang maya. Karena komunitas yang lain juga ada di tambahanan khususnya yang wakili DLH-nya semuanya hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati semuanya. Nah, kita ingin cerita dumun dari Desa Taru apa yang dia sudah lakukan tentang pengolahan sampah berbasis sumber. Di satu sisi memang kita ini pertama mungkin Pak Wayan Aksaro klasiro-nya datang ke Desa Taru mungkin itu belum yang menjadi pengayat bahkan itu yang masih belajar tentang lingkungan. Dari situlah yang mendapatkan kok orang lain mau datang ke desa saya untuk membersihkan tempat saya sendiri kok melihatnya aja. Dari situlah saya dibangun motivasinya bersama teman saya pertamanya Pak Oyan Walike. Di situlah saya mengajak anak-anak khususnya Pesraman juga anak-anak SD yang ajak setiap hari Minggu membersihkan lingkungan supaya mereka tahu sadar bahayanya sampah plastik tersebut mencemari alam mereka. Disitulah kami bentuk juga komunitas sampah Taru. Kami punya komunitas sampah Taru khusus terdiri dari anak-anak SD juga terlibat persamaan yang hadir. Kami fasilitasi mereka tiap hari Minggu untuk aturan ayah baik di pura juga di lingkungan mereka. Disitulah kami terus bergerak-bergerak akhirnya kami kenal dengan namanya yayasan itu Yayasan Bumi Sesmaya. Waktu itu kami punya rumah kompos kecil, kami mau dibantu, kami tidak mau. Mereka suruh kami masuk ke desa. Di satu desa, di desa tersebut akhirnya diterima dengan baik Kasdut Ade. Nah, berlanjut akhirnya kami diminta oleh masyarakat kami untuk ayah menjadi program Kasdut Ade. Kami jadi, dari situlah kami berperan sekali. Kami bersyukur bisa kami melibatkan desa kami, khususnya di Desa Taru adalah
desa yang paling luas di Kabupaten Gianyar. Satu sisi kami melihat visi Bapak Gubernur itu sangat luar biasa, yaitu dengan menerbitkan Pergub 47 tahun 2019 tentang pengolahan sampah yang berbasis rumah tangga. Yang kedua, mungkin kami lihat visi Bapak Bupati Gianyar itu nomor 18 tahun 2019. Bagaimana sebenarnya strategi untuk mengurangi penggunaan yang berbahan plastik juga berbasis rumah tangga. Di situ kami juga di desa mengeluarkan perdes kami di tahun 2020 nomor 2. Di situ kami mengatur juga tentang pengolahan sampah berbasis sumber yang ada di Desa Taru. Setelah kami bentuk perdes itu, kami mengundang satu adalah Juru Bunesel, kedua Klien Adat, tiga Klien Dinas, juga ada perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Taru. Di situ kami terangkan perdes tujuannya apa, maksudnya apa. Nah, satu sisi kami disambut baik oleh perjuru yang ada di 14 banyak yang ada di Desa Taru, karena Desa Taru sangat luas. Penduduk jiwanya ada 10.939 jiwa. Kakaknya 2.261 kakak. Luas sekali. Di situ kami masuk, bahkan perjuru adatnya ya mau harus ikut dengan peraturan desa. Kami pun masuk ke desa adat itu dengan juga aturan agar setiap perjuru adat yang ada di banyak di tersebut akan membuat aturan yang disebut dengan awet dan perarem. Karena kami tahu adat yang ada di Bali adalah yang takutnya adalah satu perarem juga awetnya tersebut. Kalau pemerintah buat aturannya mungkin tidak bisa menjalankan dengan sepenuhnya. Karena itu kami kukuhkan di masing-masing adat itu agar membuat peraturan tersendiri sesuai dengan restel adat yang berlaku di masing banyak tersebut. Disitulah kami turun lagi, sudah membentuk perarem tersebut, kami lagi sosialisasi ke banyak-banyak tersebut bersama kamonya laki, pemuda, juga kamu istrinya. Di situ kami kumpulkan, bahkan di masa pandemi COVID kami pun harus bagi perbanyak, bisa sampai 3 kali kami turun untuk memberikan sosialisasi tentang aturan perdes yang kami buat. Akhirnya masyarakat mau, karena di sana sudah ada ikatan di awik tersebut, sudah jelas tertulis ada larangannya. Semua masyarakat yang tinggal di Desa Taru, baik yang berdasarkan kramo tamil juga diatur, harus tidak bisa membuang sampah baik di rumahnya, di ladangnya, di tebonya, atau membuang sampah ke tempat umum, got, dimanapun tidak bisa. Ada awik yang mengatur. Kedua, seandainya masyarakat tidak mau menaati peraturan awik tersebut, ada sanksinya. Satu, mungkin diumumkan waktu di Balai Banyar atau di sangkapan kramo tersebut. Itu yang kami lakukan. Juga mendapat teguran dari perjuru seandainya juga sampahnya tidak terpilah dari rumah tangga. Itu yang kami lakukan di Desa Taru. Sanksi ketika itu baru ada dendanya. Mudah-mudahan tidak ada, sampai sekarang tidak ada sanksi berupa denda yang sampai mengena ke masyarakat kami. Kami ingin edukasi yang kami buatkan di masyarakat supaya masyarakat itu sadar bahwa mereka lah yang menghasil sampah tiap hari. Itu yang kami sadarkan. Setelah itu kami bentuk juga di desa, yaitu berupa kader. Kader terdiri dari masing-masing banyak itu adalah 3. Namanya kader kebersihan Desa Taru, juga dikukuhkan oleh Ibu Bupati Gianyar. Mereka tugasnya adalah membantu perjuru kami, khususnya yang ada di masing-masing banyak adat. Mereka masuk ke masing-masing rumah tangga supaya melihat langsung pemilahan sampah yang dihasilkan ibu-ibu dari dapurnya langsung itu, karena sampah tersebut sudah dipilah bagus dari dapurnya, karena ibu-ibu rumah tangga lah yang menghasilkan sampah habis memasak. Bagaimana kita memisahkan sampah mana organik, non-organik, di situ sudah dipisahkan dari sumbernya supaya sampah tersebut tidak menimbulkan bau waktu diangkut. Juga waktu mengangkutkan kami ada waktunya, ada harinya. Contoh Senin, Selasa, Rabu yang diangkut adalah sampah plastik non-organik.
Kamis, Jumat, Sabtu adalah sampah organik yang diangkut. Seandainya masyarakat ada yang mengeluarkan sampah pada hari Senin, Selasa mengeluarkan sampah organik tidak diangkut. Juga seandainya sampah mereka masih terjangkut juga tidak diangkut, mereka harus melalui proses lagi memilah dari rumah tangga. Disinilah peranannya berjuru sama kader. Juga kami ditemani dari Yayasan Bumi Hasmaya. Kami didampingi 1 tahun di Desa Taru untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kami. Disitulah perannya juga kami di tempat pengolahan sampah juga ada 2 manajer. 1 manajer fasilitas, 2 manajer komunitas. Komunitas inilah yang bersinergi dengan berjuru adat yang kami ada di Desa Taru. Selanjutnya mungkin sampah mereka kami proses organik, kami jadikan pupuk. Pupuk juga kami campur supaya takarannya bagus. Juga kami bekerja sama dengan pemilik peternak sapi, si Mantri, ada jenis kelompok kuku, karena bantuan juga dari Bapak Gubernur. Kami sinergikan, kami ambil kotorannya, kami campur dengan sampah organik. Disitulah kami menghasilkan kompos. Komposnya ini kami pasarkan juga. Satu, kami agar bergeliat di masyarakat, kami subsidi dari desa. Bahkan kami sekarang minta dari pengolahan sampah itu 17 ton pupuknya kami berikan kepada kakak miskin. Kami sasar peranan RTM, kami berikan mereka kompos. Juga kami berikan juga tanaman kedaulatan pangan seperti cabai, terong, supaya mereka bisa berbuat di ladangnya. Di satu sisi kami juga buat di desa kebun Puspa Aman, yaitu pusat pangan mandiri dan nyaman. Juga bersinergi mereka menghasilkan bibit, kami berikan juga ke masuk ke rumah tangga, yaitu dengan aku seperti Ibu Gubernur, aku amalkan dan kukuhkan, artinya PAK, alamat asri teratur indah dan nyaman. Di setiap pekarangan rumah yang ada di desa adat, kami bersias dengan kedaulatan pangan. Itu mungkin yang kami lakukan di Desa Taru dengan adanya Pergub 47 tahun 2019 tentang lingkungan kami bersih. Di satu sisi kami dapat bonus sosial ini, yaitu hadirnya desa wisata. Setelah desa wisata kami hadir, kami dapat sertifikat alam. Itu adanya kembali habitat alam seperti punang-punang, banyak sekali hadir di desa kami. Kami jadikan objek wisata, bahkan ada juga kami buat penangkapannya supaya orang datang ke desa bisa melihat langsung binatang yang mungkin sudah sulit kita temui dimanapun. Kami di Desa Taru ingin di tahun 2022 kami ingin desa kami menjadi desa organik kembali. Mudah-mudahan nanti bisa bersinergi dengan Dinas Pertanian Provinsi, kami diberikanlah subsidi, pupuk kami mungkin dibeli, nanti dikembalikan kepada masyarakat kami agar mengurangi pupuk yang berbahan kimia khususnya urea tersebut, supaya desa-desa yang sudah menghasilkan pupuk atau TPS3R mengolah sampah organik dijadikan pupuk agar disubsidi oleh pemerintah, supaya berkelanjutannya tersebut, supaya bisa terus-menerus desa berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang budaya, juga berdaulat di bidang politik dengan versinya Trisakti Bung Karno. Itu yang harapkan sejatinya, supaya pemerintah tersebut sekarang sudah benar-benar melakukan. Bahkan kami juga beberapa kali dibangun Pak Gubernur, khususnya di Yaya Sabo, terkait dengan pengolahan sampah berbasis sumber. Astukare juga desa kami jadi dijadikan sebagai desa studi banding. Mungkin tiap hari ada aja yang studi banding, baik dari teman-teman kami terbekal, baik dari Tabanan juga banyak sekali, Buleleng juga, mungkin Klungkung yang paling banyak juga hadir desa kami. Kami pun ingin berkolaborasi, berbagi. Marilah kita bersama-sama menerapkan visi Bapak Gubernur supaya Bali puniki makin bersih. Karena kita lihat Bali sudah overload dengan sampah yang kita lihat sekarang. Mungkin dengan arahan Bapak Gubernur juga Ibu Gubernur, mungkin sekaranglah saatnya kita diintrospeksi diri di masa pandemi COVID. Kita beri cobaan untuk selalu menjaga khususnya alam bumi pertiwi
supaya tidak tergerus atau tidak tercemari dengan fenomena. Sekarang kita lihat, tidak mengenal orang yang buang sampah seberang baik di tempat suci. Kita sudah lihat contoh di Pura Besake, itu harus kita ajari juga di adat kita, supaya setiap habis upacara kita harus sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pedesa sebagai benteng ke depan menjaga Bali Puniki tetap ajak. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Lebih baik nanti kita diskusi bersama-sama, lebih banyak diskusinya kami harapkan nanti. Kami pun ingin juga nampak lagi tentang program, nanti bisa kopi lewat filenya, kami juga bawa, juga petes kami juga bawa. Kami ingin sebenarnya berbagi di seluruh Bali, bahkan Indonesia. Kami pun sekarang Desa Taru dijadikan Desa Inovasi Wakil Bali di tingkat nasional. Mudah-mudahan dengan kerja kami, dengan tim juga komunitas yang hadir pada hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih karena lihat setiap hari di media sosial, khususnya Klasiro juga komunitas yang lain luar biasa mengajari masyarakat kami, khususnya yang ada di desa, baik di perkotaan, luar biasa mereka bekerja untuk menjaga alam. Mudah-mudahan dengan kekompakan desa adat seluruh Bali bisa mengurangi beban Bali dari sampah plastik. Oke, Bunika Lumut, alat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Suksumo, terima kasih kami ucapkan atas waktu yang sangat bernilai, sangat berharga, terutama bagi kami Pemkab Gianyar dalam hal ini DLH, karena buin unteng, buin pembagang utawi pembicaraan hari ini sangat membuat untuk kebersihan lingkungan. Yang sangat kami hormati Mulia Ageng, pimpinan Komisi Mulia Ageng Babatu, Kenda Taler, saking atu, saking kerabatan, Ibu Ketua Komisi, Pak Dwi, atasan kami, Pak Klop, Pak Kades, Lansami, para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami banggakan semua. Pertama-tama tadi secara prinsip sudah disampaikan kebijakan pemerintah. Kami sedikit akan menyampaikan bagaimana implementasi dari pelaksanaan Pergub. Pertama kami sampaikan bahwa tahun 2015, tahun 2014 sampai 16, sekitar 2 tahun Gianyar pernah menjadi primadona kunjungan dari seluruh kabupaten se-Indonesia. Wah, punaping renang. Karena dawak rika tadi sepun dijawab ring payangan silahkan ke sungai kan gitu. Tegal Alang ke Pangku, Pak Siring ke lain-lain. Sehingga sampah yang masuk ring TPA kecil. Padahal saat itu fasilitas kami super canggih. Dalam arti seperti yang disampaikan atasan kami, landfill maki itu berjalan dengan baik. Kesemetan berjalan, edukasi tempat untuk mengelola kompos organik lagi sampai saat ini yang dipimpin oleh Pak Wayan Cakra hadir kami undang. 3 tahun kurang lebih kami sangat bangga landfill jalan, hanya 50 ton sampah yang masuk ke TPA. Sehingga saat itu luar biasa. Edukasi magi, landfill jalan, instalasi licin itu, lindi dari sampah itu juga diproses dengan baik. Setelah baik baru ke lingkungan. Sangat
aman bagi lingkungan. Pernah gitu. Boleh nih ke becik. Kita perlu sampaikan teman-teman. Setelah 2016 kita sudah minta ampun, pusing. Landfill 2 blok yang kita punya overload sampai di atas pohon kelapa, lebih tinggi lagi. Landfill yang 2 itu penuh tanah, teman-teman. Yang usulkan ampuro Ibu Dewan saat itu tidak pernah masuk lahannya. Sehingga 2017 terjadilah overload yang sangat luar biasa. Karena semua sampah desa sudah kembali ke TPA, hampir semua. Kemudian tahun 2018 kami merubah strategi karena keadaan yang begitu parah di TPA. Hampir semua, hampir setiap hari, malam, siang tidak bisa tidur. Semua elemen masyarakat ngebel kami, sampah tidak diterima di TPA Temesi, dan di Suwung saat itu juga overload. Jadi hampir semua kepala desa, dewan, ampuro, semua ke Pak Kades, langsung ke bidang persampahan. Sungkan sami Kades yang 2 tahun sakit. Pas, luar biasa. Terakhir terbakar 2019. Minta ampun nih. Lagi stresnya minta ampun. Setelah itu terjun Bapak Bupati ke TPA saat setelah beliau dilantik dan berjanji akan memperluas. Kami sangat senang dan sangat senang sekali karena sudah dianggarkan mau beli tanah perluasan TPA. Pas masuk anggaran datanglah Pankopit, lagi jatuh bangun. Uang dipangkas dari DPA tuh, ampro sudah dianggarkan. Pertama kali Bapak Bupati yang sangat respect menganggarkan untuk perluasan, datang Pankopit. Akhirnya sekarang kita sewa tanah yang mau kita beli, terpaksa disewa untuk open dumping sementara masa transisi. Ini keadaan kita. Namun kami dari DLH sejak 2018 sudah merubah strategi. Strategi kita turun ke desa-desa dengan merubah pola sosialisasi. Kalau dulu hanya ampurun, datang sosialisasi, tinggal datang. Sekarang sejak itu kami rubah dengan pola pendampingan yang berkelanjutan, lokus fokus sesuai arahan DH provinsi. Setelah kami berjalan 3 tahun, jadi sosialisasi ini ke ternyata membuahkan hasil yang luar biasa dengan mengajak 2 komunitas. Pertama Yayasan Bumi Sasmaya, kita rangkul. Kita ketemu Ring Kuto tahun 2017, orang Jerman Pak Lino yang bergerak. Kita ajak kegiatannya dan MOU dengan Bapak Bupati untuk melaksanakan 20 unit desa akan dibantu pendampingan dan pendanaan. Pertama ke Ring Taru. Jadi yayasan semuanya yang membantu kami untuk mendampingi yang sangat luar biasa tersebut. Kemudian kami juga ajak Bapak Ketut Suwarnanyo, Ketua Penggiat Lingkungan, hampir setiap hari ke desa-desa mendampingi warga untuk meningkatkan kesadaran memilah di rumah tangga. Jadi sistem kami pendampingan yang berkelanjutan, konsisten dan lokus fokus adalah, pertama kami mengundang 50 kurang lebih tokoh adat dan tokoh dinas sejebak satu desa. Jika kita rubah paradigma penyuluhan. Untuk 50 kurang lebih tokoh desa di desa tersebut, kurang lebih 3 kali terjadi debat, minimal 3 kali
sepekat para kades kelian adat seko truno ibu PKK semua ketua-tua menatangani untuk mau mengelola sampah di desa. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan perbaikan pararem dan perdes. Sambil jalan kita turun roadshow ke Banjar-Banjar. Setelah ke Banjar-Banjar kami bentuk kader kebersihan. Perbanyak kami rekrut 5 sampai 10. Setelah itu ada juga pecalang kebersihan. Selanjutnya kita bangun bank sampah dengan pendekatan kader apa bintek terhadap kader yang sudah kita pilih. Jadi titik kritis yang kami temukan di lapangan adalah dua. Pertama, memilih warga yang akan diangkat sebagai kader kebersihan. Agar di sana titik kunci dalam memilah. Tanpa bantuan kader, masyarakat di rumah tangga sulit kita ajak untuk mau memilah. Ini kekuncinya adalah kader kebersihan yang sukarela mau kita ajak, kita bintek. Jadi kalau masyarakat rumah tangga tidak mau memilih, teman-teman kami dari kader akan turun ke rumah tangga untuk mengajak. Tangan-tangan kader itulah membantu Pemda. Kalau dari kami, dari tidak bisa. Nah, titik kritisnya adalah memilah. Hampir 60% masalah selesai kalau sudah dipilah di tingkat rumah. Itu pekerjaan yang paling sulit kalau tanpa pendampingnya. Kita roadshow ke semua banyar yang ada di desa tersebut. Harus disosialisasikan. Itu maksudnya sosialisasi yang kita dampingi secara kontinu. Ternyata hasilnya masyarakat secara umum sangat welcome. Cuma masalahnya masyarakat tidak mengerti, tidak tahu, tidak ada yang mendampingi. Setelah didampingi mau memilih. Secara intinya adalah pendampingan sangat perlu. Tidak hanya wacana. Masalah aturan ampun Pak Prok, tadi sampun pimpinan kami banyak sekali dari undang-undang, peraturan presiden, menteri, gubernur, dan bupati. Akhirnya ini ke aturan, sekian tahun tidak mangi. Jadi kami rubah polanya dengan pendampingan. Pendampingan adalah salah satu metode yang sangat jitu untuk merubah perilaku masyarakat Indonesia atau Bali. Karena masalah sampah adalah tidak masalah. Yang bermasalah adalah perilaku masyarakat yang belum bijak mengelola sampah yang dihasilkan. Setelah kita dobrak dengan pendampingan yang serius, maulah berubah. Pertama di Padang Tegal. Ini sebenarnya yang paling baik di Gianyar, mungkin di Bali. Tapi tidak kami expose, karena itu super canggih. Jadi desa lain tidak bisa mengikuti. Serba wahan itu, jinahnya 7,M, TPST, Padang Tegal di Ubud, tidak kami pakai pilot project, karena akan sulit mengikuti. Kemudian ditaruh lewat ini kita, Yayasan Bumi Sasmaya bisa mengikuti sesuai Pergub 47/2019. Kemudian ini khusus taro kami sampaikan dana dan pendampingan semua murni dari Yayasan Bumi Sesemaya. Tidak ada dana dari Pemkab dan sebagainya. Kami sangat berterima kasih karena memang MOU-nya begitu. Bumi Sesemaya 20 unit desa akan dibangun oleh yayasan. Kemudian di Pejeng, Desa Pejeng, desa pertama kali di Bali membuat TPS 3R dengan dana dari anggaran desa.
Jadi kadesnya sangat semangat, sekitar 400-an kurang lebih. Jadi desa pertama yang membangun TPS 3R dengan dana sendiri. Karena sejak semua kepala desa kita panggil, dapat pengarahan dari Pak Duik, Desa Pejeng langsung memanggil Pak Tut Suwarnanyo untuk menggembur Desa Pejeng. Kepala desanya Cokodo, Ratu Cokodo sangat semangat gitu. Dengan dana desa beliau membangun TPS dan terbukti berhasil karena pola pendampingan seperti yang lalu. Kemudian diikuti dengan Desa Taruh Bedulu. Ini ke dana dari TPS 3 dari PUPR pusat. Jadi 4 desa sudah memiliki TPS 3R. Tahun ini ada 4 desa yang akan kami bangun. Artinya sudah dilakukan sosialisasi, tinggal membangun fisik. Bank sampah, kader dan semua sudah. Di Desa Sepatu sudah peletakan batu pertama rumah kompos dengan dana 800 juta dari Kementerian Lingkungan Hidup. Desa kedua yang menyusul menggunakan dana sendiri untuk membangun TPS 3R adalah Tulikup. Tahun ini Tulikup jadi membangun dengan dana sendiri. Kemudian Desa Bersele, jadi bank sampah kader sudah terbentuk. Bersele dari desa kedua yang didanai Bumi Sasmaya. Kemudian Desa Keramas. Desa Keramas desa pertama juga. Ini sangat unik liganya, semua pertama dari dana CSR. Jadi kita berkreasi dalam sumber dana pemerintah. Hotel Komuni gitu, Komuni Ring Keramas, Komuni. Kita pendekatan dengan Kades, dengan perjuruan ada. Dia mau memberikan dana Patut, berapa RAB-nya Patut? 1,7 M. Ini Patut yang nyusun ini, Patut Suwarnanyo, untuk pembangunan sistem. Sistemnya dibayar, bukan hanya fisik. 1,7 itu sistem, termasuk teman semua. Iya. Jadi demikian. Kemudian akhir Ring Temesi, memang pertama kali kita mempunyai pupuk terbesar di Bali nih. Komposting, rumah komposting terbesar di Bali yang dimanajerial oleh Pak Cakro, Pak Oyan Cakro. Tepuk tangan mohon Pak Cakro. Satu-satunya komposting yang bertahan lama dan tetap mampu berproduksi dengan volume yang luar biasa, kurang lebih 50 ton ya. Jadi di samping itu kami juga punya satu bank sampah induk. Jadi bank sampah unit hampir 110 sejak 3 tahun ini. Sejak pendampingan ini tumbuh bank sampah dengan pesat. 2017 hanya 20. Sejak pendampingan yang intensif mampu tumbuh menjadi 110 bank sampah sampai saat ini. Kemudian bank sampah induk yang juga di komandani Pak Cakro di Temesi, silakan nanti yang punya potensi khusus untuk plastik bisa komunikasinya. Ada dua yang besar, Perang Tegal dan Temesi. Jadi sekali lagi kami berharap kepada Ratu Pengisir Ring Blabatuh Sarang Puri Kramat untuk membantu nyarengin memecahkan di titik kritis yang nomor 2. Ini sangat kita mohonkan.
Titik kritis pertama, sampun dengan pendampingan. Kita dobrak masyarakat dengan sosialisasi. Yang kedua adalah dari bank sampah, embrio pengelolaan, sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di pedesaan dengan penerapan prinsip-prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Kita menemukan titik kritis yang kedua adalah TPS 3R itu butuh lahan. Jadi karena lahan dimiliki oleh desa adat, kebanyakan ring desa tidak dimiliki oleh desa dinas. Kami mohon dengan hormat bantuannya agar pola pendekatan ke desa adat, mari kita dibantu. Pemkab mohon bantuan. Desa-desa adat tertentu sangat sulit kami ajak, padahal sudah punya. Berdulu 3 tahun kami garap untuk lepas lahan untuk membangun. Kemudian Pejeng juga, Desa Kramas 2 tahun. Jadi proses mendapatkan lahan itu perlu perjuangan yang luar biasa. Sambil membentuk SDM, kami berjuang melobi-lobi tanah. Itulah dikaliku perjuangan untuk membangun sistem TPS 3R itu sangat berat. Kami siang malam, kadang tiap hari malam pulang malam dengan patut, kalau rutsu ke Banjar-Banjar harus didampingi masyarakat. Demikian kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan bantuan selain Bumi Sasmanya, selain Pak Tut Suwarnanyo, kami akan membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada teman-teman yayasan seperti Mulung Paraita dan lainnya bisa berkontribusi membantu kami untuk ke desa-desa sehingga kami lebih bertenaga untuk turun. Karena kadang-kadang dua desa sekalian kami membagi diri itu sulit, kadang empat desa gitu. Sehingga nanti banyaklah teman-teman dari unsur komunitas kami akan ajak untuk turun ke desa-desa. Sehingga hanya dengan pendampingan itu andalan kami mau merubah masyarakat untuk memilah. Jadi untuk saat ini kita hanya mampu mengelola plastik itu, Pak atasan Pak Polisi, hanya 12%. Yang dikurangi, pengurangan sampai saat ini baru 12% dari 7, bukan plastik, pengurangan sampah dari 7 TPS yang ada dan 110 bank sampah. Baru mampu kita kurangi 12% dari total 600 ton sampah Gianya. Sisanya 73 kita baru bisa tangani 73%. Penanganan 73% itu masih dalam tanda kutip, artinya masih open dumping ring TPA. Kemudian 16% ring Gianyar dari 600 ton itu masih dibakar, dibuang ke lingkungan, masih mencemar. Masih 16% yang belum mampu kita kelola. Sementara laporan Jakstrada yang masuk ke pusat, laporan resmi, kalau realnya mungkin 20%. Itu hitung-hitungan kami sesuai laporan resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui Dinas Provinsi, istilah namanya Jakstrada, neraca data. Itu komitmen dari Pak Presiden yang mulia Pak Jokowi, setiap daerah harus mempunyai Jakstrada. Kebijakan dan strategi daerah
dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Wajib melaporkan setiap 6 bulan. Kalau tahun lalu 1 tahun, Bu. Sekarang 6 bulan. Januari, Juni terlaporkan. Berapa sampah yang sudah mampu kita kelola dengan reduce recycle-nya? Atau berapa sampah yang sudah kita tangani? Sehingga sisanya mari kita lacak bersama-sama masyarakat agar jangan membuang ke lingkungan. Karena Bali terakhir kami sampaikan, kami hampir pernah menjadi bintang film Hong Kong. Itu satu bus artis cantik dan ganteng dari Hong Kong datang ke provinsi karena Gianyar punya tempat TPA bagus, edukasi bagus. Bapak Kadis Provinsi merujuk ke Gianyar gitu, untuk dipakaikan tempat syuting dua orang kekasih kehilangan cincin di TPA. Itu sangat filmnya bagus. Kami di senarionya di dan saya sendiri diajak ikut sebagai bintang film. Diundang ke hotel. Apa yang akan disampaikan statement? Ya. Bahasa Inggris itu. Yang grogi, ceksami putih dan mulus itu. Satu bis itu. Artis Hong Kong yang sendiri ini gelap gitu. Setelah mau syuting besoknya ke Ampuro, ini agak politik gitu. Datanglah surat dari kementerian, jangan dikasih syuting. Malam itu dibatalkan, tiang nangis tuh, bung udah dipintang film. Karena apa itu? Tujuannya adalah mengekspos sampah yang tidak terkelola di Indonesia. Sehingga turis yang ekonomi menengah ke atas tuh lari, tidak ke Bali. Sehingga kan itu politik pariwisata. Sehingga untung kementeriannya. Jadi kita kan enggak tahu karena sudah izin ditunjuk. cerita gede bahwasanya sampah di daerah tujuan wisata Nika wajib dikelola dengan baik. Karena PAD kita hampir berapa, Bu? 70% dari PAD. 80% kalau gayanya dari PAD. Itulah PAD dari turis. Kalau sampahnya masih akan turun. Demikian dari kami, kurang lebih titian lunas Ampuro niki. Santuan banyak kekirangan. Kembali itu yang sinap untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, terima kasih dari Bapak Kadis Gianyar. Jadi banyak hal yang kemudian disampaikan Pak Kadis dari permasalahan semuanya untuk Gianyar. Jadi tidak salah kita pilih tempat di Gianyar, Pak Kadis, nih. Bahwa ternyata beberapa desa sudah melakukan pengelolaan secara profesional. Juga, nah, kuliki keberjalannya pasti sama semua. Jadi yang harus ditumbuhkan adalah kesadaran untuk memilah, lalu ada komitmen dari yang punya kuasa. Karena di desa Padang Tegal sendiri ini juga awalnya dimulai dari bendesanya yang punya komitmen kuat dengan hanya tim 3 orang. Di mana 80% itu menolak adanya kebijakan pengelolaan sampah di daerah wisata yang pada saat tahun 2012 ini mungkin sampah bukanlah suatu masalah. Nah, jadi yang kembali lagi adalah visi dari seorang mendesa ditangkap oleh inisiator dan akhirnya ini bergulir jadi Rumah Kompos Padang Tegal sudah berjalan selama 9 tahun dari tahun 2012. Memang mungkin bukan yang terbaik dalam artian di sini sekarang mungkin sudah ada banyak contoh yang bisa dilihat konteksnya masing-masing berbeda. Cuman di sini mungkin sedikit dari tiang adalah setelah punya TPS 3R, manajemennya yang akan menjadi suatu tantangan selanjutnya. Nah, di sini di mana saya pribadi di Rumah Kompos ada 32 orang.
tenaga sampah, tapi kita sebut sebagai tenaga kebersihan. Karena mereka sebenarnya ujung tombak, kalau tadi Wenten bilang, oh Padang Tegal ini kecanggih teknologinya, dan juga jadi masih menggunakan tenaga manusia 85%. Jadi nanti mungkin sepertinya TPS 3R yang ada di Bali juga akan seperti ini, karena juga akan menyerap banyak tenaga kerja. Tapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya untuk memanajemen mereka agar mereka juga merasa memiliki, kalau tempat pengolahan sampah itu suatu hal yang prestis. Nah jadi Niki yang harus kita bangun. Mungkin itu kalau misalnya dari segi teknologi sudah banyak pengaplikasiannya dan dana, tapi begitu ada orang, ada SDM, kalau sekedar hanya melihat, oh mereka tukang sampah, that's enough, dan itu nggak akan berkembang untuk kami. Jadi di rumah kompos mungkin kita membangun lebih ke dalam artian sense of belongingnya mereka, kalau mereka ini juga bagian dari rumah kompos Padang Tegal dan memiliki rumah kompos Padang Tegal. Mungkin Niki ada cerita sederhana misalnya seperti Niki. Jadi dari segi pendidikan, teman-teman kita dalam artian rekan di lapangan itu level pendidikannya juga mungkin ada gap di sana. Lalu pada saat mereka bekerja, mereka sudah sangat bekerja lelah. Dan misalnya kita punya aturan kerja sampai jam 12, tiba-tiba mereka sudah selesai 11.45. Nah mungkin kalau misalnya secara dalam artian manajemen minta ke tenaga, kalau harus kerja sampai jam 12 agar efisien segala macam, pemberontakan lah yang akan terjadi. Jadi mungkin di depan, oh nge, tapi kesel, terus di belakang buat satu komunitas. Jadi dalam artian isu-isu yang dalam artian pada saat kerja mereka akan kelihatan bahwa sebenarnya nggak enak untuk bekerja. Tapi yang kita lakukan adalah mengajak mereka sebagai bagian dari salah satu solusi. Kita ajak kumpul daripada briefing misalnya hal sederhana, karena itu akan bekerja, tapi kita kasih waktu khusus untuk berdiskusi. Jadi mereka tahu, oh 15 menit itu dikali misalnya 12 orang per hari, dikali sekian, ini loh kita rugi. Jadi mereka juga merasa dirugikan. Nah, jadi hal-hal sederhana seperti itu yang mungkin nanti justru kalau misalnya setiap desa berkomitmen untuk membuat TPS 3R, hal yang nanti harus dipikirkan adalah bagaimana menjalankan TPS 3R ini agar optimal. Jadi dari segi segala sisi harus juga di tackle, terutama nanti pengoperasiannya. Karena dana juga di sana bisa besar, tapi kalau tidak dikelola secara efisien mungkin bocor kemana-mana. Pada saat itu memang seharusnya tidak bocor, gitu. Misalnya maintenance segala macam. Nah itu mungkin dari tiang perwakilan dari Rumah Kompos Padang Tegal, sedikit saja, nanti mungkin jika nanti diskusi kita akan diskusi sama-sama. Mungkin sekedar dari tiang, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Oke, makasih Pak. Perkenalkan, tiang Idewa Gede Satya Deva. Jadi sempat berkuliah di Mikrobiologi ITB S1, kemudian lanjut dengan beasiswa LPDP ke London, jurusan kesehatan masyarakat. Dan sangat beruntung sekali punya kesempatan balik ke daerah lagi dan dikasih tantangan istilahnya untuk dalam artian memanage tempat sampah yang saya di awal lihatnya, oh itu tempat sampah tapi visinya besar. Dan sekarang bisa bertemu dengan banyak orang yang punya satu concern yang sama, dan mungkin kalau bisa, bukan mungkin, tapi kalau bisa kita kolaborasi, Astungkare Bali bisa berkembang kembali. Terima kasih. Ya, Majang Ring Ratu, Puri Kerambitan, Senimang yang Kecian, Bapak Profesor Gegel, yang saya hormati, Bapak Dwi, Perbekal Desa Taro, Ibu-ibu, Bapak-bapak komunitas, okay, ya, dari yang hadir saat ini yang saya hormati, mohon izin menyampaikan atas undangannya, kami dari Desa Tabanan. Kebetulan Bapak Kadis kami tidak bisa hadir, beliau ada upacara adat, sehingga kami selaku kepala bidang diperintahkan untuk menghadiri undangan ini. Nah, dari pemaparan tadi yang disampaikan oleh Bapak Profesor, Bapak Dwi, dan Profesor Taro, dan dari Dinas LHK Kabupaten Gianyar, sesori sudah kami sudah kami masuk dalam pemikiran kami gitu. Karena terkait dengan pengolahan sampah sumber itu mungkin ininya sama gitu. Namun di sini kami mengapresiasi sangat luar biasa kepada komunitas-komunitas sini yang sudah mulai bangkit terhadap pengolahan lingkungan di sini terkait dengan khususnya pengolahan sampah berbasis sumber, di mana sampah plastik yang menjadi dominasi terkait dengan pencemaran lingkungan.
Terus yang kedua, terkait dengan masalah apa yang disampaikan oleh Dr. Taro, kami sangat tertarik juga ingin menimba ilmu juga kepada Bapak Ben Cakre selaku manajer dari Departemen Misi ya, YPSI-nya. Terkait dengan pengelolaan sampah, nah nanti kami biar bisa kami sampaikan atau memberikan sosialisasi, karena di Tabanan mulai dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2019 mulai bangkit desa-desa untuk diberikan sosialisasi terkait dengan pengelolaan sampah di sumber, dan kami juga dorong di sana untuk mendirikan bank-bank sampah di tiap-tiap banyar. Nah, kami dorong di sini sehingga korelasi antara pergub dan bank sampah ini bersinergis. Dan kebetulan kami juga kerjasama dengan komunitas lingkungan yang terkait dengan 3R itu untuk mengambil sampah-sampah plastik yang sudah terkumpul dari masyarakat. Nah, tugas kami di DLH memberikan sosialisasi, terus memberikan pendampingan kepada pengurus-pengurus bank sampah di masing-masing banyar, di desa-desa, secara teknis agar dia mencatat perasaan pembukuan daripada pemakaian sampah-sampah organik dan anorganik. Nah, pertanyaan kami di sini kepada Terbekal Desa Taro, kemudian beliau sangat pengalaman terkait dengan mengedukasi masyarakat, bersinergis dengan desa adat, khususnya dalam mengelola bank sampah maupun TPS3R itu. Nah, kaitan dengan retribusi dari masyarakat, apakah ada, apakah fokus menggunakan anggaran desa atau dengan desa adat terkait dengan pengelolaan TPS3R ini? Karena kami ini yang nantinya kami akan bisa sampaikan kepada masyarakat di Tabanan, khususnya masing-masing desa, agar bisa berjalan secara maksimal terkait dengan pengelolaan bank sampah maupun TPS3R. Ya, dari kami hanya sekian dulu. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang kurang berkenan, kurang tepat, nanti kami mohon maaf kami sampaikan kepada semua peserta sini. Kami tutup dengan Prom Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya, terima kasih dari Bapak Dealaka, Kabupaten Tabanan. Jadi untuk sesi diskusi nanti kita akan tentu akan siapkan waktu. Jadi kita lanjut dengan tim dari Parahita ya, untuk memaparkan hal-hal yang kemudian bisa menjadi sebuah solusi ke depannya untuk bagaimana pengelolaan sampah itu seharusnya. Terima kasih, saya berikan waktu kepada tim Parahita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi menjelang siang kepada semuanya. Pertama, terima kasih pada Pelingsir Puri Pulau Batu dan juga Puri Kerambitan selaku inisiator melakukan pertemuan yang hari ini cukup luar biasa dihadiri berbagai macam stakeholder terkait penanggulangan masalah sampah. Terima kasih Profesor Gelgel atas waktunya, dan juga DLH Provinsi, DLH Gianyar, dan juga DLH Tabanan, dan semua bapak-bapak dan teman-teman komunitas yang sudah hadir di hari ini. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Yansha. Kami dari Mulung by Parahita. Jadi kami tim anak muda yang punya proyeksi mimpi bagaimana membangun sesuatu dan dampaknya itu luas terhadap masyarakat secara umum, tanpa ada status baik itu marginal ataupun si kaya. Jadi kami membuat suatu platform yang ingin memberikan experience baru bagaimana masyarakat melihat sampah itu dengan cara yang berbeda. Jadi kita membangun suatu aplikasi ekosistem dari sumber sampai ke end product. Itu yang sudah sedang kita lakukan. Jadi dari 2020 kita profiling, 2021 ini kita sudah mulai membangun ekosistem. Ekosistem yang kita bangun bersumber kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kebetulan terima kasih ada perwakilan dari Padang Tegal yang kita sudah dari bulan Maret, April ya,
Ya, dari mulai April kita mulai bekerja sama. Jadi dari Padang Tegal menghasilkan sampah organik dan non-organik. Kebetulan sebagian non-organiknya itu kita resap, kita serap. Dan lumayan kerjasama kita menghasilkan kurang lebih seminggu itu 100 kilo ya, sampah yang kita serap. Jadi kita ingin membangun sirkular ekonomi di Bali dan membangun pabrik daur ulang di Bali untuk pertama kalinya. Jadi kebetulan sangat apresiasi sekali aturan pergub, baik sampai peraturan presiden semuanya sudah ada, tinggal bagaimana implementasi di lapangan. Jadi kita ingin mengajukan semacam suatu pengalaman, yaitu bagaimana dari masyarakat tidak lagi dikenakan retribusi. Kita ingin memberikan suatu sistem kepada masyarakat, Anda mengumpulkan sampah, Anda mendapatkan sesuatu benefit dari sampah itu tersebut. Dan kita terintegrasi dengan sistem semuanya, supaya masyarakat begitu mengumpulkan sampah, sampah diverifikasi oleh kolektor kami, dan mereka langsung mendapatkan suatu nilai, yang nilai itu bisa mereka tukarkan ke Alfamart, ke Indomaret, ke semua hal yang dapat ditukarkan dalam bentuk barang, dan juga membeli beberapa kebutuhan yang mereka butuhkan, baik itu pulsa dan juga listrik kesehariannya. Dari situ kita ingin menggandeng bahwa ini gak akan mampu karena punya dana yang sekian besar. Nah, kita ingin mendorong para regulator di sini, terutama ada Profesor Gel-Gel sama teman-teman dari dinas, untuk bagaimana regulator itu dapat mendorong, karena kami ingin menciptakan suatu produk yang produk itu untuk kembali ekonomi Bali, yang selama ini kita masih sadarin bahwa plastik sampai tahun 2040 adalah salah satu alternatif material yang belum bisa tergantikan sementara ini. Proyeknya sudah ada dan banyak komitmen dari perusahaan-perusahaan besar akan mencoba mengganti alternatif material dari plastik untuk barang yang lain. Tapi wacana ini masih sampai 2040 masih sebatas wacana. Jadi kita ingin menginisiasi bahwa plastik masih bagian dari kesarian kita. Tapi bagaimana plastik ini tidak mempunyai dampak kepada lingkungan secara langsung, itu yang akan sangat kita dorong. Jadi itu yang ingin kita sampaikan di dalam forum ini, bahwa kita akan memulai suatu gerakan bahwa sampah kita kumpulkan dari masyarakat. Kita akan mencoba membuat sistem ini berjalan di 1493 desa adat. Satu kolektor, satu desa adat. Itu adalah komitmen dari kita. Dan setiap beberapa desa adat, itu di 9 kabupaten dan kota, kita akan buka pabrik kecil dengan kapasitas 150 ton yang menghasilkan resin. Dan kita akan buka pabrik besarnya lagi, punya wacana, kebetulan kemarin kita sempat datang ke dinas provinsi, ketemu dengan Ibu Taris, dan hasil pertemuan kita diarahkan kepala bidang untuk masalah kehutanan. Kita akhirnya datang langsung ke Jembrana, ternyata di sana ada lahan milik masih pusat, itu kurang lebih hutan sosial, ada beberapa yang masih bisa dialokasikan, kurang lebih ada 6.000 hektar lahan kosong di sana. Jadi kita ingin membangun pabrik daur ulang yang menghasilkan barang yang akan digunakan kembali oleh masyarakat Bali. Karena kita punya sistem aplikasi yang kita akan memberikan kembali. Kalau untuk program sendiri, jadi dari NPAP kan kita ada national plastic untuk partnership atau peta jalan penanggulangan sampah. Danon dan Aqua, kita mencoba mendorong bahwa lewat aplikasi ini kita dapat mendata berapa juta botol Aqua yang masuk ke Bali. Dan karena ini berbasis kepada masyarakat, kita mendorong lewat pergub nomor 47 ini, masyarakat ingin memakai aplikasi tersebut supaya sistem pendataan kita itu terpusat center. Karena data selama ini dari banyak program-program, di 2019 terakhir lewat Sistemik, kita mendapati jumlah di Bali itu sampahnya kurang lebih 1,5 juta ton 2019. Di 2019, iya. Iya, dan 20%-nya itu plastik. Dan dari data tersebut hanya 4% ternyata yang dikelola atau didaur ulang. Lebihnya itu berakhir ke TPA. Ini jadi satu isu, di satu sisi adalah tantangan. Dan kita ingin memberikan
option berbeda kepada masyarakat Bali umumnya, bisa melihat ini dari sektor lain. Pemanfaatan dari sampah sendiri ternyata luar biasa. Indonesia membutuhkan plastik per tahun itu 7,2 juta ton Indonesia. Dan pabrik petrokimia kita baru bisa menghasilkan 2,3 juta ton pabrik petrokimia. Hasilnya kita sisanya dari mana? Ada beberapa perusahaan otomatis mereka impor sampah. Dan itu adalah data real yang terjadi. Di Bali sampah tersebut jika kita dapat mengakomodir bersumber dari rumah tangga langsung tanpa dikenakan retribusi dari rumah tangga, bahkan mereka mendapatkan nilai ekonomi dari rumah tangga itu tersebut, kita ingin mendorong bahwa edukasi dalam bentuk nyata dapat langsung dirasakan kepada masyarakat. Karena sudah banyak teman-teman komunitas yang selama ini berjalan, mereka punya program yang luar biasa, tapi pemanfaatan barang itu tersebut itu yang belum terakomodir dengan baik. Jadi dikumpulkan lalu larinya kemana? Nah, kita mau mendorong bahwa ada suatu mekanisme yang kita dorong supaya regulator juga bisa di dalam hal ini memberikan kekuasaannya lah dalam bentuk regulasi, bahwa kita tidak ingin lagi mengekspor maupun mengimpor sampah dari Pulau Bali. Sampah yang ada di Bali kita kelola, kita jadikan produk alternatif untuk masyarakat itu sendiri. Di sanalah circular economy yang akan kita lakukan di Bali. Jadi program kita di 2021 ini adalah membangun ekosistem. Tanggal 15 Juli kita sudah ada aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Juni 2022 kita akan sudah ada pabrik berdiri daur ulang di Bali. Kita lagi masih bekerja sama dengan tim terkait untuk masalah perizinan. Tapi kita ingin memastikan bahwa ini bukan sampah. Ini adalah bahan baku berharga yang bisa dimanfaatkan. Dan dampak ekonomi dan sosial itu yang akan kita tonjolkan. Jadi kita ingin mendorong pendekatannya bukan lagi ke lingkungan, tapi pendekatannya adalah ini unsur ekonomi. Jadi semua pihak itu ayo terkait. Bahkan dalam program kita, dari kolektor itu 1.493 kolektor itu akan mendapatkan upah minimal 3 juta rupiah. Karena dari setiap kilo sampah itu dia mendapatkan kurang lebih 1.500 rupiah per kilo sampah. Jadi program kita jangka pendek, menengah, dan panjang kita ada. Langkah panjangnya kita bekerja sama BPTU, HTP, Denpasar untuk mengintegrasikan 60% sampah organik yang ada di Bali. Itu akan kita serap, terutama dari Temesi yang selama ini mengumpulkan, tapi nggak tahu outputnya kemana. Kita akan bersinergi untuk menjadi bahan pakan ternak, menumbuhkan bahan baku hijauan pakan ternak yang akan dikonsumsi oleh sapi. Karena kita tahu sendiri kos produksi dari sapi 70% itu adalah di pakan. Jadi jangka panjang kita adalah kita dapat menyerap kurang lebih minimal 70% sampah yang ada di Bali itu akan diserap oleh Mulung Bayi Parahita di tahun 2027. Tahun 2022 kita akan membangun pabrik untuk non-organik dulu. Untuk klasifikasi adalah plastik. Selanjutnya kita akan membangun supaya banyak stakeholder terkait ingin berkolaborasi, bekerja sama kita yang sudah ada TPST, kita dapat aplikasikan sistem itu dan langsung TPST itu berdampak positif karena dia mempunyai nilai ekonomi. Dari barang-barang tersebut kita akan menjadikan produk yang produk itu punya nilai ekonomi. Jika produk itu punya nilai ekonomi, desa, masyarakat nggak perlu lagi khawatir tentang bagaimana implementasi di lapangan karena terkait anggaran. Pemerintah punya anggaran terbatas, tapi karena kita secara mandiri menganggarkan ini, cukup kita minta peran serta dari pemerintah sebagai regulator yang menjamin ekosistem ini terus ada. Karena ya kita bisa tahu di Pulau Jawa kurang lebih pabrik untuk pengelolaan daur ulang itu luar biasa dari skala kecil maupun skala besar. Bahkan salah satu ya seperti nama Sindo berani berinovasi, berekspansi dengan nilai investasi yang lumayan cukup besar. Bahkan Dinapek bekerja sama dengan Coca-Cola membuka pabrik terbaru dengan nilai investasi yang luar biasa. Kenapa itu ada? Karena Indonesia punya potensi yang baik. Kita nomor 2 penghasil sampah ke laut, tapi di balik satu sisi dalam 2-3 tahun kita bisa membalikkan sebagai nilai suatu komoditi. Karena di beberapa negara jika kita dapat mengekspor resin itu nilai jualnya lumayan, apalagi dapat terlegitimasi lewat suatu badan
internasional untuk memverifikasi seperti SGS, kita udah profiling ke sana, ya cukup berikan barang secara periodik kita memberikan untuk mendapatkan nilai. Nilai dari suatu ukuran produk yang kita hasilkan. Dan kalau ini bersumber dari rumah tangga langsung, sampah itu nggak akan tercemar ke produk yang lain. Makanya kita ingin sekali mendorong masyarakat itu, ayo kita bergerak. Ini bukan tentang penanggulangan sampah itu sendiri, ini berdampak langsung kepada rumah tangga, terutama wanita, karena ada nilai. Lumayan, dalam beberapa hari bisa beli beras 1 liter. Itu yang ingin kita dorong. Makanya di program kita juga ada program 1 juta wanita yang ingin kita berdayakan di seluruh Indonesia Timur. Karena kita ingin berbasis dari Bali, muaranya itu dari Indonesia Timur, bermuara di Bali, baru kita worldwide. Karena Bali ingin ada punya pilihan berbeda selain tourism. Itu adalah mimpi dari kita, proyeksi dari kita. Data sudah ada, regulasi yang berjalan untuk mendukung ini sudah ada, tapi bagaimana implementasi, bahwa semua pihak dapat melihat ini dengan kacamata yang sama. Mungkin punya kepentingan berbeda, tapi kita lihat ini sebagai kacamata yang sama, bahwa ini adalah bagian dari tantangan yang ternyata bisa diselesaikan. Makanya kita ingin membangun ekosistem, nggak bisa bergerak satu ke satu. Karena kalau kita wawancara dan kita bersumber, semua punya permasalahan endingnya, larinya kemana. Satu, yang kedua lagi masalah anggaran. Dan saat kita membangun ekosistem dan punya nilai, anggaran itu akan sendirinya hadir. Saat anggaran itu hadir, bagaimana pengelolaan anggaran itu supaya berdampak langsung kepada masyarakat. Untuk sampah sebagai gambaran, kita kategorikan, untuk sampah itu kita bayar di masyarakat per kilonya itu Rp3.000. Dari kolektor kita bayar Rp4.500. Jadi ada nilai satu kolektor itu 1.500 per kilo. Kita berdayakan karena seluruh desa adat di Bali 1.493. Ini adalah program lumayan padat karya, itu hanya untuk sebagai kolektor. Bukan lagi di pabriknya sendiri, belum lagi di logistiknya sendiri. Itu yang ingin kita dorong. Jadi harapan dari Mulung sendiri adalah bagaimana lewat forum-forum seperti ini dapat menginisiasi dan dapat terrealisasi nyata dalam bentuk komitmen jangka panjang bagaimana ini dapat terlaksana. Karena yang kita dorong adalah hanya Bali lebih baik, Indonesia lebih baik, dan sampah bukan masalah. Oke, terima kasih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Kenapa dia masuk ke komunitas sampah? Karena tamu itu nangis. Nah, dari sanalah dia setelah ambil cuti, kekurangan waktu. Kekurangan waktu, kalau kita disuruh mundur kan mesti dikasih dana, gitu kan enak. Cuman dikasih teori, materi dikasih. Pak Lantik, Bali ini kan luar biasa. Kenapa Pak Lantik tidak mau? Nah, di situ jawabannya sulit yang jawab, karena di satu sisi ekonomi keluarga masih tidak pas gitu. Nah, akhirnya kita ambil, kita resign, dapat uang pesangon, kita tutup utang, sisanya kita pakai jalan-jalan. Jalan-jalan dalam artian mencari sesuatu. Nah, amburo Pak Tiang, mungkin Bapak tadi ke Jerman, Tiang sedikit juga sempat. Bagaimana sih sampah ini kan itu? Ternyata orang Belanda mengambil dari tri itu karena kita. Yang ditanya oleh Mr. Fred, what is tri itu karena? Saya tidak bisa jawab. Mati, karena memang tidak pernah mempelajari tri itu karena. Tadi disebutkan sing tadi ngentung lalu kupisado, sing tadi ya cacap itu. Ternyata itu yang diambil sama orang Belanda, dia pelajari di Bali. Setelah terkumpul, tak dikasihlah Haji Lantik. Nih, nama dia kalau di lapangan Haji Lantik lebih banyak. Nah, semenjak itu kita pelajari selama 3 tahun. Lagi ke sana, artinya apa itu sampah? Sampah kan semua tahu sampah ini sampah. Penanganannya, sumber sampah kan mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau dia amati tadi, implementasinya luar biasa, karena sumber sampah itu ada 3. Rumah tangga, pasar,
sekolah. Penanganannya tidak sama. Ya, penanganannya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena sampah yang paling bermasalah adalah sampah dapur. Caranya beda. Mungkin tadi disampaikan ini nih, harus ada alat bantu. Mungkin kalau cocok nanti yang ada alat bantunya bagaimana menangani sampah dapur utamanya. Sampah rumah tangga dikelompokkan menjadi tiga lagi kan? Sampah dapur, sampah kamar mandi, sampah public area. Public area dalam arti alamannya. Itu penangannya berbeda-beda, tetapi bisa dijadikan satu. Nah, saya dikasih tahu kalau menangani sampah di kota seperti ini. Kalau menangani sampah seperti ditaro seperti ini, di Punggol Ijo seperti ini, tidak semua sama. Makanya tadi yang dengar itu akan mengumpulkan Bupati seluruh Bali, memang itu yang harus paling pertama tahu. Kalau itu sudah tahu, kita akan mudah mendelegasikan. Sama dengan tiang-tiang seorang EB manager, bagaimana kita membuat resipi, buat menu. Setelah kita buat menunya, kita serahkan ke chef. Chef akan mendelegasikan ke bawahnya. Apa yang kita inginkan, tinggal mungkin kalau orang keren bilang ada plot planning, organization, patroling, dan kontrol. Tugas EB manager adalah kontrol terakhir. Apakah makanannya yang sudah disajikan ini sudah bagus atau enggak? Kalau tidak, kita rubah. Mungkin resipi kita lihat lagi. Nah, berangkat dari sana, 2018 yang langsung buat di rumah. Dengan bekal ilmu, sedikit pengalaman, gimana kita mencari lahan? Lahan ini luar biasa, mungkin Bapak tidak mudah untuk membuat pengolahan. Karena secara teori belum diketahui. Ya, sebenarnya yang perlu kita perhatikan pertamalah berapa banyak yang ada. Berapa sampah per hari. Kalau itu kita sudah ketahui, kita mudah membuat pengolahannya. Nah, yang pelajari di Belanda adalah cara kerja dan teknologinya. Bagaimana teknologi di awal, awal dalam artian di rumah tangga, sampai ke ilir, di ilir ini apa yang harus ada? Yang tiang amati sementara di ilir belum jelas. Pemilahan, ya. Pemilahan sebenarnya kalau dibilang mudah, sangat mudah, apabila kita tahu caranya. Ya. Mengurus sampah berarti boleh dikatakan ampuh. Kalau tiang bilang mudah, karena kebetulan ibunya kita kuasai. Tadi kan ada ini bagus, tetapi jangan memanjakan masyarakat. Bayar-bayar semua, akhirnya kan semestinya zaman dulu ada gotong royong, selajakan itu hilang, Pak. Mestinya kan itu, dia tahu apa itu gotong royong. Selajakan, tanggung jawab si punya rumah, itu hilang, dia tahu, kita tidak tahu. Makanya menjelang Purnomo, di Purwani, masyarakat kita gotong royong. Dan dia punya tebo, apa itu tebo? Kampuron di gigi, ngelantur dulu gigi. Niko tiang bakat tiang makin ede yang dia ini kan. Sila uning, karena tiang terus terang tan uning yang namanya si Tegrano. Tapi setelah kita belajar dengan orang asing, kita tahu persis apa itu tebo. Tebo itu tebean. Apa ada di itu, apa yang kita buat di sana. Kan itu tebean, tepat dulu mungkin yang disirkan tiang mungkin dah tahu persis tebo itu. Waktu tiang kecil kan memang disuruh sama Ajung untuk membuat lubang. Lubang dengan kedalaman 1 meter, 1 kibir. Begitu habis nyabu, kita bawa sana. Setelah penuh, kita pindahkan ke yang lain. Dengan cara itu, sampah tidak bermasalah. Cuman, siapa yang kita ajak sekarang untuk berbuat? Nah, kebetulan tiang dengan tim Karisma Hijau, dan kita sudah sebelum ini kita sudah buat rancangan, dan sudah menghasilkan beberapa. Kompos sangat mudah untuk dikelola. Dalam waktu 3 minggu kita sudah bisa buat kompos, karena sistem fermentasi yang kita lakukan, dan ada beberapa cairan yang membantu dalam hal bagaimana proses percepatan. Nah, berangkat dari sana, tiang mencoba membuat yang namanya pengelolaan sampah 3R. Nih, 3R ini, kita mengelola organik saja sudah berani mengatakan 3R, sedangkan organik kita masih buang. Mestinya organik tidak ada residu. Kalau kita berani mengatakan 3R, yang tadinya bingung. Tapi kalau kita bawa di hotel ya semua memang berjalan. Habis sisa bupe yang masih bagus kita kelompokkan,
yang tidak bisa dipakai untuk tamu kita kasih karyawan, yang tidak bisa dikasih karyawan baru kita kasih ke gerbet, kan itu sampah pun seperti itu. Nah, kita dari Karisma sudah 2012 dan sampah yang kita bangun di Bungul adalah sampah bersumber desa. Bagaimana sampah itu tuntas di desa dengan berapa alat bantu, di antaranya 1, 2, 3. Dengan demikian bagaimana sampah rumah tangga itu tidak keluar, seperti bilang Pak Berbadi, tidak ada yang keluar. Caranya ada, sangat mudah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu berkenan berkunjung ke tempat kami. Kami punya lahan 5 hektare dan apa, boleh dikatakan organik tidak berbau. Kenapa? Karena sistem tidak bangun. Teknologinya tiang pelajari, tiang buat, semua apa namanya alat-alat itu kita buat sendiri. Karena kebetulan kita kuasai teknologinya, bagaimana membuat sampah itu tidak bau, bagaimana membuat residu plastik yang tadi. Plastik kan yang bagus diambil katanya kan. Nah, yang tiang pelajari itu tas kresek, pipet, double layer dan lain-lain itu yang kita pelajari. Karena pemulung dia mau dibawa ke Tengesi, dibalikkan lagi. Karena di laut itu yang paling banyak. Nah, dengan adanya itu saya pelajari bagaimana sih residu ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, saya buatkan beberapa, kebetulan tadi emang apa sedikit tergesa-gesa, rencana mau berangkat ke Singaraja, Pak Ermanto, Ajit kita berangkat dulu ke Puri, nanti biar ada. Nah, artinya tiang tidak bawa beberapa sampel yang ada. Nanti siapa tahu berkenan sebelum membuat DPS yang lebih hebat gitu kan, bangunannya bagus tetapi tidak ada orang karena SDM belum ditata dengan bagus. SDM ini siapa? Anak-anak muda. Mungkin kalau Pak lihat nanti relawan saya semua S1 di sana, ya, orang-orang sarjana semua yang bergelut di bidang sampah tetapi sampahnya tidak jelek, sampah-sampah yang beruang, sampah beruang. Nah, lahan diperlukan tidak banyak, tergantung banyak jumlah banjar, jumlah sampah kita harus ketahui dulu. Kalau itu kita sudah ketahui dengan mudah kita buat berapa mesin yang kita perlukan, berapa kotak yang kita perlukan. Mungkin kotak yang ada di Padang Tegal itulah apa, cerminan yang luar biasa. Tapi pas kami pelajari di luar, itulah cara fermentasi sampah yang luar biasa yang tidak diketahui Ampuro nih, Ampuro, Pangten Tiang apa namanya, yang tidak diketahui kenapa sampah itu bermasalah. Secara teori belum nyambung di atas Ampuro nih, itu orang yang tamu yang milu sama orang itu. Karena kalau di atas sudah memahami sampah, untuk mendelegasikan ke bawah sangat mudah. Bupati, camat, kepala desa dan lain-lain sangat mudah. Nah, kebetulan tiang di TPSD Bungul Ijo tidak punya lab. Maunya kan buat lab nanti kalau ada dana. Ini tadi syukur tiang dengar tuh luar biasa dananya. Kalau Haji nanti dananya hampir 75% aja. Dana desa cuma dikasih bangunan saja. Operasional tiap hari ya kita berusaha bagaimana caranya biar ada penjualan. Jual apa? Jual hasil karya. Apa yang kita buat? Kalau organik kan harganya murah. Organik murah, cepat, praktis, efisien, murah. Tapi yang lebih mahal adalah bagaimana merubah ini. Ini yang sangat banyak ada di jalan, di selokan, di blok. Kenapa? Karena kita tidak diketahui cara kerjanya. Dijadikan apa ini? Kalau ini dikembalikan mungkin. Ya. Nah, ini yang tiang proses di Bungul bersama Karisma, bagaimana plastik itu menjadi dikembalikan lagi. Kalau boleh dikatakan bertonton kita sudah selesaikan plastik. Ya, mungkin dari Taru sering datang ke rumah dengan Pak Wadika, kalau Pak itu Pak Wadika kita sedang berharap yang namanya Banyanti bagaimana hotel itu dia harus punya pengolahan sampah sendiri. Jangan diberikan apa, sampahnya dikasih kita, dikasih desa Ampuro Diki.
termasuk restoran. Restoran dia harus punya pengolah sampah sendiri, termasuk di rumah. Yang kita salah adalah yang kita tidak tahu, memang perkembangan zaman mestinya di setiap pembangun baru ada pengolahan sampah dengan berbasis sumber dalam artian di rumah. Di rumah kita buat sampah, kita hancurkan di rumah dengan alat 1, 2, 3. Nah, yang lagi satu yang sangat penting yang belum apa namanya, sampah-sampah ini sepertinya tidak boleh di luar lebih dari 24 jam. Nih, sampah tidak boleh di luar lebih dari 24 jam. Kalau Ibu Ajin dan Sanitasi masuk dia, tapi karena pengetahuan kita kurang, kalau Pak Amati dari Batu Yang ke Utara, Duang Keranjang, Tulung Keranjang, Petang Keranjang, itu kan hampir setiap hari, bahkan pengangkutannya seperti tadi. Mestinya pengangkut sampah organik, ya organik, tidak perlu ada keranjang, tidak ada perlu ada plastik, mestinya di truk itu sudah disiapin dengan terpal. Sampah diambil, dibuang, ditaruh di apa namanya, di bak, keranjangnya dikembalikan, plastiknya dikembalikan lagi. Nah, ini dijadikan satu lumpuk-lumpuk. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja mudah-mudahan Bapak cocok nanti iring medical promosi di Kang Inten ya. Jika dengan kengkeng sih cara kerja dia. Bagaimana menuntaskan sampah di rumah? Bagaimana menuntaskan sampah di TPS? Nah, sampah yang kita kerjakan di TPS adalah sampah-sampah yang di public area, di pura, di jalan, itu yang kita proses. Kalau di rumah tangga hampir 90% sudah kita selesaikan dengan beberapa alat. Mungkin kalau Bapak Ibu cocok, klik di Yayasan Punggul Hijau, klik itu, di situ akan keluar bagaimana penanganan sampah. Tetapi masih jauh kurang, karena kan apa, pendukung memang apa perlu dana dan lain-lain. Karena yang terpenting bagaimana tadi apa, ilirnya itu perlu dibuat yang betul-betul tidak bermasalah. Karena yang dibilang tadi kan sampah itu dibawa, ditumpuk, akhirnya keluar gas metan. Kalau ini diproses, semestinya gas metan itu kita bisa alirkan ke sebuah tabung dan kita akan mengeluarkan gas. Itu mestinya. Nah, ilmu yang diberikan seperti itu, termasuk plastik dan lain-lain, bagaimana plastik ini semestinya yang perlu diperhatikan adalah sehabis pakai. Habis pakai buang di mana? Ini yang tidak jelas. Mestinya di rumah tangga sudah siapkan satu kampil. Begitu anak ibu selesai masak, cemplung ke kampil. Sisa masuk ke sini. Ya, itu ilmunya sangat simpel. Mudah-mudahan nanti bisa diterima. Tiang siap, karena apa? Karena tugas tiang bagaimana tamu-tamu yang ada di luar itu biar masuk ke Bali dengan catatan plastik. Sebenarnya kita tidak akan bisa lepas dari plastik, tetapi bagaimana kita menjembatani apa, habis pakai ini, habis pakai taruh di sini, jangan di tempat lain. Nah, karena plastik tidak boleh terpencar, dia harus hidupnya berkelompok. Satu di luar dia akan bermasalah. Oleh sebab itu penanganan plastik harus lewat 1, 2, 3. Aingi yang menikah dumun, maka kita ngelampung, ngelantur niki, kedung bersdemen. Kedung bersdemen niki satu kan, tapi masalah plastik, masalah sampah luar biasa, cuman amburo niki, penanganannya yang perlu secara seksama. Kita bisa bilang dari rumah, dari pasar, di rumah ini caranya, di pasar ini caranya, di sekolah ini. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini beberapa kampus yang di Denpasar akan segera bergabung, karena tugas kita bagaimana kampus atau sekolah itu bersih dari plastik, bersih dari organik dan lain-lain. Lagi Hamunito, Suksomo, Om Santi, Santi, Santi. Kalau bapak-bapak sekalian, mohon maaf, saya jarang ngobrol di depan. Jadi tiang ini biasanya di belakang layar aja. Tapi tiang di dalam hal ini memang ingin memberikan suatu masukan bahwa bagaimana tiang itu mengolah sampah dengan berbasis bisnis. Tiang itu pengalaman dari 2008 sampai sekarang masih berbisnis sampah plastik itu. Jadi memang tiang ini ingin memberikan suatu masukan kepada kita semua. Memang pengolahan sampah itu banyak orang negara adalah kegiatan sosial.
tapi lu Tiang melihat harus dari sisi bisnis supaya bisa sampai generasi Tiang juga, walaupun anak-anak Tiang itu masih segan, tapi sekarang udah dipaksa karena uang jajannya lebih banyak. Jadi sekarang mereka ikut. Karena kalau kita hanya bicara dengan sosial, kita akan putus di antara kita dulu. Generasi kita enggak. Padahal sampah ini universal. Siapa aja bisa ngomong. Saya dari Jakarta, teman-teman dari Bali, dari luar, dari Jepang maupun dari mana akan bicara sampah. Jadi sampah itu sebenarnya milik semua. Tapi bagaimana sebenarnya sampah itu menjadi menarik untuk kita olah? Salah satunya, kalau Tiang melihat dari sisi bisnis. Makanya dari 2008 sampai 2021 sekarang, Tiang sudah mengolah sampah plastik itu sekitar 15.900.000 kilo. Karena Tiang setiap bulan 100 ton Tiang olah menjadi biji plastik di awal. Jual ke pabrik-pabrik yang ini. Jadi sebenarnya Tiang ini pendekar juga. Cuma kadang-kadang gini lah. Ini yang memang mudah-mudahan di Bali Pak Prof coba menjadi masukan. Jangan jadi pengusaha itu kalau di bidang darulang seolah pengusaha yang kaya raya. Jangan. Jujur nih, saya bukan di sini ya. Tiang bikin di Bogor untuk ngurus izin aja itu Tiang habisin 100 juta. Padahal peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2010, Tiang memang suka baca-baca apa aturan-aturan. Kita dapat insentif. Tapi Tiang harus keluarkan duit 100 juta. Bayangkan. Ini kan bukan bicara apa ya? Tiang bilang, "Lah, kita mau bergerak di bidang yang benar-benar membantu masyarakat, ya kan?" Nah, makanya Tiang itu ya sudah, kita harus nikmatin. Itulah alam kita, ya kan? Tapi dengan semangat tetap, akhirnya Tiang sampai 2021 ini ada di sini. Dan sebenarnya Tiang itu tahun 2019 Juli datang ke Bali. Sebenarnya Tiang juga membawa satu produk yang menurut Tiang baik. Menurut Tiang baik, tapi belum tentu dimiliki di mata orang baik. Tetapi Tiang berani, karena itu teknologi Indonesia. Tiang mempelajari di Jepang. Di Jepang sekarang mereka menghargai apabila satu produk menggunakan 25% itu nabati, mereka dapat reward. Apakah kita di sini? Itu yang perlu kita pelajari. Karena Tiang selalu kalau mau bicara ada suatu produk ingin dikatakan tidak beramah lingkungan, kita harus uji secara baik. Nah, ini Tiang ingin memberikan suatu pengalaman. Jadi intinya Tiang ingin membuat satu konsep. Ya, kalau kita mau mengolah sampah, salah satunya selain kita ada yang bersosial, kita berbisnis. Kalau sudah mau berbisnis di bidang ini, inilah Tiang berharap banyak pihak-pihak yang memang peduli terhadap sampah plastik khususnya. Karena gini, kalau kita bicara sampah, sebenarnya itu sampah plastik yang dimusuhin di dunia, bukan plastiknya, setahu Tiang ya, bukan plastiknya, tetapi sampah plastik. Kenapa tadi Pak Dwi juga menjelaskan Hari Sampah Nasional itu terjadi di Bandung akibatnya? Karena apa? Memang itu tumpukannya sampah plastik paling banyak. Dan Tiang tahu bahwa 2018 Pemprov Bali mengeluarkan satu pergub nomor 97 untuk memerangi sampah plastik. Tetapi pemahaman sampah ini akhirnya melebar. Jadi artinya yang diperangin itu adalah plastiknya. Ya kan? Tapi yang seperti Pak yang saya katakan sampai 2040 ya, mungkin 2040 masih kita akan gunakan. Tiang percaya statement itu. Poinnya apa? Jalan keluarnya adalah daur ulang. Tiang pernah bicara dengan Dinas Kebersihan di DKI, kumpul semua kepala dinas, suku-suku dinas.
kita punya konsep bahwa bagaimana memerangi sampah plastik tetap kita dianggapnya nonsen. Karena mereka bilang bank sampah kami sudah banyak, bank sampah kami begini, gagal. Itulah karena Tiang melihat tidak dibuatkan suatu bahwa ini berbisnis. Tiang bilang di DKI ada 100 industri daur ulang. Kalau Jakarta sehari 7.000 ton, lalu dia menghasilkan sampah plastik itu 9%, berarti 630 ton. Kalau ada 100 daur ulang, habis itu. Nah, memang Tiang ini bersama teman-teman Pak Dewi dengan Pak Made, bahwa memang kita lihat, mungkin enggak di Bali, karena kelihatannya memang kalau Tiang bicara dengan teman-teman daur ulang, mereka sulit untuk mengembangkan daur ulang di Bali. Tapi kami ingin memberikan suatu konsep bahwa di sini ada apa? Kita akan berbisnis, kita ada juga nanti membuat kios kemasan yang ramah lingkungan, dan kami juga ingin selain kios kemasan itu, kami berbasisnya franchise untuk para entrepreneur muda lokal desa. Selain mereka berusaha, kita akan mewajibkan kios-kios itu memungut kembali. Karena ini yang kita mau tanamkan kepada entrepreneur-entrepreneur muda untuk berani bertanggung jawab apa yang dia jual. Mungkin tadi Pak Dewi sudah sebut bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar, Nestle apa segala, kalau mereka bertanggung jawab itu oke, karena apa? Mereka banyak duit. Tapi apakah anak-anak muda ini bisa? Bisa. Makanya Tiang itu rencana dengan teman-teman didukung dengan Pak Agung Erawan, kita akan mengembangkan sistem pengolahan sampah itu dengan berbasis bisnis. Supaya apa? Supaya kita tidak bicara berhenti setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, tapi kita bersinambungan. Supaya apa? Karena kalau itu sudah berbasis bisnis menguntungkan, itulah yang kita tahu bahwa entrepreneur sosial. Entrepreneur sosial adalah entrepreneur yang pengusaha yang berdampak sosial bagi masyarakatnya, tetapi tidak menutup, kita tidak perlu lagi bicara malu-malu bahwa kita harus ada untung. Iya, harus ada untung. Kalau tidak kita ada untung, bagaimana kita mau merunning suatu usaha? Maka kalau Tiang mengatakan banyak sebenarnya kita ini, kalau bank sampah, mohon maaf, bukan hanya di Bali. Tiang tuh udah dengar di Jakarta, di mana-mana banyak bank sampah. Banyak. Tetapi ada yang seremonial, ada yang mati sebelum mungkin setahun dua tahun, ada yang masih bertahan tapi dengan caranya mereka masing-masing. Jadi dari kalau kita lihat dari sekian banyak, memang tidak. Makanya kalau kita ini sedikit saja mengambil dari apa? Coba kita masuk dari sisi bisnis saja. Makanya Tiang coba memberanikan diri, pengangkutan dan pengolahan itu wajib menjadi satu. Makanya kalau Pak Yansa tadi mengatakan bahwa restribusi itu dihilangkan, mungkin kalau Tiang punya pendapat agak beda. Restribusi itu sebaiknya juga, karena apa? Mohon maaf, kita buang air kecil aja kita bayar. Apalagi kita menghasilkan suatu sampah, habis kita makan, habis kita gunakan macam-macam, sebagian itu kita nggak bayar. Saya kira itu wajib. Sehingga guru saya, Ibu Sri Bendasari, beliau adalah Ratu Sampah, beliau pesan kepada saya, Pak Hermanto, gerakan bahwa sekarang membuang sampah atau mempunyai kantong sampah itu adalah sekarang berbayar. Kenapa? Kalau dulu kita mungkin dengan ada yang kita ke Indomaret, ke minimarket, apa segala, kita bisa dapat gratis. Suatu saat kita sudah mulai gerakan bahwa untuk buang sampah itu berbayar. Kenapa yang sebenarnya Ibu Sri Bendasari mulai bahwa tanggung jawab itu siapapun, kecil pun. Makanya kok jangan, bukan kita bebankan hanya kepada yang perusahaan-perusahaan besar, kita juga. Kalau itu menjadi bersama, saya kira pengolahan sampah yang berbasis bisnis ini bisa berjalan. Makanya kami cukup sederhana,
kami pernah melakukan suatu memang pengolahan sampah di Bogor saya, dan juga Nyoman Jelantik sudah melakukan juga proses pengolahan sampah. Dengan sekarang beliau sudah menjadikan patung-patung. Jadi memang banyak yang kita pelajarin juga di Bali, banyak memang bank sampah-bank sampah, khususnya yang plastik, tetapi yang punya nilai lebih. Karena kalau mereka kirim itu hanya pengumpulan itu hanya sampai ke barang bahan baku lalu kirim ke Surabaya. Ya. Dan saya kira saya sejalan dengan Pak Jansyah, kita perbanyak industri daur ulang di Bali. Tetapi memang kita pelajarin, kami sudah pelajarin juga, memang sulit. Karena kalau daur ulang di Bali menarik, mungkin 10 tahun yang lalu ini sudah diserbu oleh industri. Karena sense bisnis pengusaha-pengusaha daur ulang pasti ada, tetapi ini tantangan. Jadi artinya memang saya terima kasih Pak Agung Irwana bahwa kita difasilitaskan dengan pakar-pakar sampah, dengan para pemegang kebijakan. Mudah-mudahan ide-ide kami ini bisa selaras, tapi kami juga akan mau berdiri dengan mandiri. Kami mencoba, karena apa? Business is business. Kita jangan, karena kalau kita hanya bergantung kepada orang lain, usaha itu akan jalan lama. Kira-kira Tiang akan memberikan seperti ini, mudah-mudahan masukan Tiang bahwa pengolahan sampah berbasis bisnis menjadi pilihan buat kita semua. Jim, susun. Dari tadi saya sudah nulis dan melaporkan langsung kepada Pak Gubernur waktu POKI, POKI. Jadi kegiatan ini sudah dipantau oleh beliau. Jadi apapun usulan-usulan dari sini saya akan sampaikan, karena ada tim yang akan membahas lebih lanjut. Yang saya lihat banyak yang jatuh cinta sama sampah, ya kan? Tapi semuanya masih cerai-berai di Bali. Artinya, ketika kekuatan itu tidak tersatukan, kita akan jalan sendiri-sendiri. Karena sekarang ada pergub menjadi payung, yaitu SOP bagaimana mengelola sampah di Provinsi Bali ini, yaitu mengelola sampah berbasis sumber. Mohon teman-teman semua fokus ke sana. Membuat suatu manajerial atau kajian, atau terlibat langsung bekerja sama dengan desa untuk membangun dan mendampingi desa dimanapun. Kalau ada teman-teman yang ingin langsung berkomunikasi dengan saya, catat nomor WA saya 081 337 742 733. Saya akan usahakan mendelivery, menyampaikan aspirasi Bapak Ibu Semeton Sami kepada yang berwenang di daerahnya masing-masing. Di Tabanan, saya kebetulan kelompok ahli Tabanan. Kalau di bupati lain, saya kenal semua bupatinya. Jadi saya nggak langsung, mungkin lewat Pak Gubernur untuk mulai membantu Bapak Ibu ketika melakukan proses manajemen sampah sesuai dengan pergub. Kalau di luar itu kita undur dulu. Ada kebijakan dari Bapak Gubernur untuk menginduksi setiap desa membangun pengolahan sampahnya sendiri, bahkan memfasilitasi untuk memanfaatkan lahan provinsi yang ada di desa tersebut. Artinya apa? Masalah lahan sudah bisa, yang tadi mahal kan, Gubernur sudah menyiapkan. Karena lahan provinsi banyak terdistribusi di seluruh desa. Silakan buatkan proyek proposal, kami sangat bahagia untuk itu. Bahkan ada investor yang tertarik untuk mengolah sampah.
Artinya sampah yang tadinya menjadi masalah yang tidak degradable di lingkungan, kita harus olah dia. Pelan-pelan, memang tidak serta-merta pergub pengurangan sampah plastik itu harus dijalankan. Jadi di awal di pasar-pasar itu udah nggak pakai kresek, diganti kresek kain. Nah, namanya masyarakat bisnis. Ini kalau ada supplier plastik di sini, kalau bisa berhenti supply plastik ke Bali. Kresek itu diberhentikan, otomatis dia akan bawa kantong untuk itu. Nah, sekarang kembali lagi, sampai di mana tenaga yang dibutuhkan oleh aparat untuk kontrol ke desa-desa, kan susah ya, susah. Tapi kalau plastik recycle, ini perlu dikontrol mikroplastiknya. Sekarang banyak jadi masalah. Jangan-jangan kita sendiri tiap hari makan plastik yang di dalam tubuh kita nggak terolah, bukan lagi mikroplastik. Kebetulan keponakan saya tesisnya tentang itu di Flinders University. Bukan mikro, nanoplastik. Itu masuk ke dalam sel. Itu akan bermasalah ke kita sendiri. Jadi itu enggak terlihat oleh mata. Tapi kita nikmati, seperti lebih berbahaya daripada DDT. DDT itu enggak kemana-mana, ratusan tahun muter aja. Akhirnya sampai di kutub. Kami punya tim, kebetulan salah satu ahli sampah yang di backup oleh World Bank dari London. Dia tahu persis semua ini. Jadi dia, Grace, itu meminta kita kumpul untuk membahas ini. Apapun masukannya nanti akan dimasukkan ke World Bank menjadi suatu program untuk mengurangi sampah plastik. Mulai dari Bali, karena Indonesia tadi sudah dikatakan sumber sampah di lautan itu nomor satu dari Indonesia. Nomor satu dari Indonesia. Kalau ini dibanding, gak ada orang mau datang ke Bali. Bukan COVID masalahnya, sampah masalahnya. Jadi gak ada orang mau datang ke Bali, karena Bali gak peduli dengan sampah. Kalau itu pantesan ditutup. Kalau sampai film itu muncul, nggak ada orang mau datang ke Bali. Karena di sana mereka sudah jauh-jauh sebelumnya peduli dengan sampah. Termasuk saya pernah bayar penalti karena saya salah buang sampah ketika saya studi di Jerman. Nah sekarang artinya apa? Edukasi nomor satu. Lalu setelah edukasi, sekarang sudah ada pergub. Kan masyarakat di rumah-rumah bagi, tapi ketika dicampur diambil oleh tukang mengut sampah dicap satukan lagi, ya apa maknanya? Kita duduk bersama untuk memikirkan itu, gimana solusinya. Saya berharap ini menjadi awal, saya akan sampaikan ke Pak Gubernur. Setelah itu kita selalu berdiskusi untuk memikirkan itu, karena sampah itu masalah kita. Setuju kan? Setuju. Nggak ada lagi orang dimanja-manja untuk ngumpulin kertas diganti dengan beras, diganti dengan uang, enggak. Sampah masalah kita, nggak usah dibayar, gua kerjain. Terima kasih, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga semangat ini terus bergelora. Om Sambi. Sambi.